Okay. Kita menunggu peserta yang lainnya join.

Halo selamat siang Bapak Ibu semuanya, semangat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, hidup ya agar kita bisa uh, tetap sehat selalu ya Perkenalkan nama saya Indah, saya dari IC3 Indonesia Cancer Care Community Dimana pada siang hari ini saya akan menjadi host uh, sekaligus moderator untuk memandu acara ini hingga selesai Ya terima kasih atas kehadirannya bapak ibu ya yang sudah berkenan hari Sabtu untuk meluangkan waktunya bisa mendapatkan mendengarkan edukasi yang akan diberikan oleh Dokter Mahendra dan Dokter Agus di sini juga telah hadir Dokter Agus dan Dokter Mahendra Halo selamat siang dok Selamat sore Mahendra sini selamat, sudah. sore sudah <laughs> Selamat sore jadi siang menjelang sore ya dok ya Iya pak ya, siang ya. sore Sehat ya dok ya. Ya, sehat. Setengah oh. ya. Dokter Agus, halo dok. Selamat siang menjelang sore dok. Hmm. Selamat siang, Mbak Indah. Kok kurang jelas suaranya, Mbak Indah ya? Suaranya kurang kencang ya dok ya? Volumenya mungkin sudah dok. Di sini saya sudah 100% nih dok volumenya. Oh ya udah. udah. Ya. Selamat siang Mbak Indah. Selamat siang semuanya dokter Mahendra. Selamat siang. Ya, bagus. Turing. Iya, semua, semua ini sudah. Ya baik. Nanti kita selama dua jam ke depan kita akan bersama-sama ya dok ya. Sebelumnya saya mungkin ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada para peserta beberapa hal terkait dengan acara pada siang menjelang sore hari ini. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ya yeah. baik. Ya, kegiatan kita untuk hari ini yang bertemakan mencukupi kebutuhan nutrisi dan penanganan sariawan pasien kemoradiasi. Ya, ini untuk rundown acaranya mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Jadi nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah semua narasumber akan bicara. Terus, kemudian mohon Bapak Ibu juga tertib melakukan untuk kegiatan ini, supaya semua narasumber bisa menginformasikan materi edukasi ini dengan baik. Mohon fitur untuk mikrofonnya tidak dijalankan, ya. Terus, kemudian kalau yang mau bertanya, monggo silakan di kolom chat. Nanti kita akan bantu bacakan. Mohon untuk... Bapak ibu yang melontarkan pertanyaan di kolom chat, disebutkan nama asal daerah dan pertanyaannya untuk siapa. Di sini uh, sudah hadir Dr. Agus dan Dr. Mahendra, jadi nanti bapak ibu bisa uh, tulis uh, nama asal daerah dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Ya, terus, kemudian pada acara ini juga kita akan memilih penanya terbaik yang akan kita umumkan pada hari Senin paling lambat di Instagramnya IC3 ya, at IC3.id seperti itu. Oke, baik. Sambil menunggu peserta yang lainnya bisa join. Di sini saya mau sedikit uh, informasi untuk komunitas ya. Mungkin Bapak Ibu kemarin sempat bertanya-tanya nih gitu kan. Yang mengundang ini siapa sih gitu kan. Di sini saya ingin memberitahukan terlebih dahulu. Mungkin bisa di sama-sama kita lihat ya videonya. Ya, baik, terima kasih. Itu perkenalan singkat tentang IC3. Untuk acara selanjutnya, kita langsung saja. Di sini saya akan membacakan nih. Ya, baik. Pada siang menjelang sore hari ini, kita akan bersama-sama ya, kita akan uh, mendengarkan Pemaparan informasi mengenai uh, tentang cancer ya, di sini akan dibantu uh, nanti dengan narasumber yang pertama. Ini kita Dokter Igusti Agung Gede Mahendra Wijaya, Spesialis Onkologi Radiologi. Beliau lahir di Gianyar, Bali, 4 Agustus 1970. Beliau berkantor di Jalan Diponegoro, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Alamat rumahnya di Jalan Badak Sari 316 Denpasar Timur. Sini juga beliau mengirimkan alamat email, tingkat pendidikan beliau SDN 3 Kesiman, SMP PGRI 2 Bandung, SM Badung, sorry, SMA Negeri 3 Denpasar Bali, S1 FK Universitas Udayana, S2 onkologi radiasi tahun 2008 sampai 2012. Kemudian pekerjaan beliau saat ini kepala Puskesmas yang sudah pernah di uh, jalankan. Ini Kepala Puskesmas Melaya 2, 1998-2001, Kepala Puskesmas Cerme 2003-2006, Staf Penunjang Medis Rumah Sakit Sanglah 2006-2008, kemudian Staf Departemen Radiologi FK Unut RSUP Sanglah 2012 hingga saat ini, Kemudian Ketua KSM Onkologi Radiasi RSUP Sanglah 2020 hingga saat ini. Beliau juga tergabung di Organisasi Anggota ID Denpasar 2006 hingga saat ini. Kemudian Anggota PORI 2012 hingga saat ini. Kemudian untuk sifinara sumber yang kedua, di sini ada Dr. Agustinus Iwayan Harimawan, MPH Spesialis Gizi Klinik. Beliau lahir di Tukabali Bali 16 Maret 1968. Beliau berkantor di Departemen atau KSM Ilmu Gizi Klinik FK Udayana, RSUP Sanglah, alamat rumah di Jalan Tunjung Sari dan Pasar Barat, Bali. Pendidikan beliau SDN 1 Tolai Parigi Mautang 1974 hingga 1980, SMPK Santa Paulus Palu Sulawesi Tengah 1980 hingga 83, SMAK Suas Tiastu Denpasar Bali S1 FK Universitas Trisakti Jakarta, S2 Gizi dan Kesehatan Konsentrasi Gizi Klinik FK UGM Yogyakarta 2007 hingga 2008, PPDS Ilmu Gizi Klinik FK Unhas Makassar 2009 hingga 2012. Kemudian pekerjaan beliau saat ini, Kepala Departemen Gizi dan Dietetik, Rumah Sakit Siloam Bali 2013 hingga saat ini, Ketua KSM RSUP Sanglah 2018 hingga saat ini, kemudian kepala departemen gizi dietetik RSK BIMC Nusa Dua Bali 2019 hingga saat ini dan ketua departemen ilmu gizi klinik FK Udayana Bali. Organisasi yang beliau uh, geluti saat ini adalah anggota uh, ID Denpasar 2013 sampai sekarang, kemudian pengurus PP PDGKI 2018 hingga saat ini, kemudian PP uh, PDGKI Bali 2019 hingga saat ini. Ya, kemudian nanti untuk yang uh, menjadi narasumber uh, pertama pada pagi uh, so siang hari ini, yaitu Dr. Mahendra untuk waktu. Dr. Mahendra, halo dok. Ya, selamat sore Mbak Indah. Ya, selamat sore dok. Ya, baik. Sudah siap dok? <coughs> baik. Iya boleh. Untuk waktu dan tempatnya Dr. Mahendra dipersilahkan. Terima kasih uh, Mbak Indah sebagai moderator. Terus tempatan diberikan pada saya untuk menyampaikan ya makalah hari ini. Oh, saya langsung aja ya Mbak ya, karena waktunya ini cuma dua jam aja ya. Baik, saya akan menyampaikan masalah penanganan sarawan pada pasien kemo radiasi ya. Jadi jelas ya, apa ya? Halo? Jelas dokter. Jelas ya? Jelas dok. Baik. Saya ingin menyampaikan uh, uh, menyampaikan masalah kanker ini ya. Jadi kanker apa itu kanker itu ya? Dari sudah disebutkan di video ya. Kanker itu adalah sebutan pada semua tumor ganas ya. Tumor ganas kenapa dia disebut ganas ya? Karena dia karena tumbuhnya dia tidak terkendali ya. Jadi membelahnya cepat ya. Kemudian bisa menyerang jaringan sekitarnya ya dan tempat tumbuhnya maupun tempat sekitarnya itu bisa diserang kemudian dia bisa menyebar ya menyebar menggerasi ya ke tubuh yang lain atau disebut dengan metastasis melalui peran darah atau ke dengan sistem limfatik ya. <tuh> Nah, ini kita punya uh, apa? penangan uh, modal tiga, uh, tiga modalitas penanganan kanker ya pada umumnya ya. Itu mulai dengan pembedahan ya. Kemudian kemoterapi, dan juga radioterapi. Kalau pembedahan, ya, ini dia sifatnya lokal. Gitu ya, lokal jadi terapinya lokal, kemudian juga efek samping juga akan lokal. Gitu, ya. kemudian kemoterapi. Kemoterapi itu sifatnya sistemik, ya. Jadi, karena disuntikan atau diminum, ya, jadi dia akan beredar seluruh tubuh. Jadi, efeknya itu akan bisa eh, menyuruh dari luas, ya, efek terapinya luas, tapi efek sampingnya juga luas, ya. Nah. Kemudian radioterapi. Radioterapi ini sifatnya dia lokal. Sifatnya lokal, jadi jadi efek sampingnya juga lokal, tapi efek terapi juga lokal ya. Jadi pada umumnya ya e, dari tiga modalitas e, e, penanganan kanker ini ya yang menimbulkan sariawan itu adalah kemoterapi dan radioterapi ini ya. Jadi kita bahas di sini ya e, bagaimana penanganan Sarawan pada pasien yang kena uh, menabarkan terapi kemoterapi maupun radiasi. Nah, radioterapi itu menggunakan sinar ya, sinar untuk menerapi uh, pasien ya. Sinar apa itu sinar radiasi ya? Sinar radiasi itu adalah energi yang dihantarkan atau dipancarkan dan diserap dalam bentuk partikel atau gelombang ya. Jadi radiasi itu ada dua bentuk ya. Radiasi ada dengan radiasi uh, ionisasi, radiasi, bukan ionisasi. Kalau ya. radiasi ionisasi ya, ini adalah radiasi yang digunakan untuk penanganan pasien kanker ya. Itu adalah merupakan jadi merupakan gelombang elektromagnetik ya atau partikel yang berenergi yang akan menimbulkan proses ionisasi bila melewati organ materi termasuk materi biologik. Jadi ini contohnya adalah sinar X gitu ya. Jadi ini ada yang digunakan pada terapi-terapi eh, radiasi itu ini yang berbahaya karena dia bisa melakukan merusak jaringan, gitu ya, merusak sel kalau sinar eh, eh, non-pengion itu seperti sinar lampu, serempa merah itu tidak akan menimbulkan kerusakan pada jaringan jadi kita gunakan adalah sinar-sinar yang pengion ini gitu ya. <tuh> nah, bagaimana radioterapi itu bisa mematikan sel yaitu dengan cara merusak DNA sel ya. jadi dengan cara bisa secara langsung ya juga bisa secara tidak langsung nah kalau secara langsung ya sinar itu akan langsung mengenai rantai DNA daripada dalam sel itu ya. rantai DNA kemudian e, sinar itu akan menumpuk rantai DNA kemudian terjadi kerusakan pada DNA ya. Kemudian kita harapkan sel itu mati. Kalau secara tidak langsung ya, secara langsung dia akan menumbuk air di dalam sel ya. di dalam sel kemudian akan terbentuk radikal bebas. Nah, terbentuk radikal bebas itu akan membentur rantai kecil uh, kecil DNA ya. Kemudian uh, terjadi kerusakan pada DNA, kemudian kita harapkan sel itu akan mati dia. Ya. Nah kemudian akibat terjadi kerusakan sel ini tentunya akan berefek ya berefek. Jadi kalau dia kerusakannya itu pada sel kanker, ya itu akan berefek, berefek suatu penyembuhan dia. Ya. Nah kalau dia pada sel sehat, nah ini akan timbulkan suatu efek samping. Nah efek samping itu akan tergantung pada area-area yang diradiasi ya karena itu sifatnya lokal. Jadi kalau misalnya kalau kita menyinar pada pasien e, tumor kepala leher ya, itu mungkin akan sering terjadi adalah ini ya. Jadi mukositis ya. Jadi karena peradangan iritasi e atau selaput lendir ya, yang melalui mulut, secara ngorokan atau bagian atas sebagus itu bisa terkena ya. Kemudian masalah kulit ya, sering kulit itu kering dia, rambut ya, serontok ya. gitu ya. Terus mulut sakit kering ya, tidak ya. Udah perubahan rasa, kesulitan menelan, sakit telinga ya, perubahan suara, kalau beda suaranya kena ya. Penglihatan juga bisa terganggu. Rahangnya bisa kaku, hilang makan, masalah gigi, mual, masalah hormonal, saraf, masalah tulang juga ya. Ini banyak sekali pengaruhnya ya, Karena di daerah itu semuanya akan kena gitu ya. Nah, e, apa? Keluhan yang paling sering dirasakan yang paling berat pada saat dilakukan e, terapi itu adalah ini ya, mukusitis. Nah, terus saya uh, um, ini ya saya sampaikan bahwa sel-sel yang membelah dengan cepat itu paling cepat berpengaruh ya. Misalnya sel kulit ya, sel, -sel mukosa ya, sel, -sel uh, di dalam tulang ya, sel tulang ya, rambut ya. Ini kan dia cepat tumbuhnya itu ya. Cepat ini paling cepat pengaruhnya dia. Ya. Respon paling cepat, ini paling paling berdampak dia. Ya. Jadi paling berdampak. Jadi sama dengan sel tumor dengan sel sehat ya. Kalau sel tumor itu kan cepat tumbuhnya cepat. Jadi lebih gampang dia berdampak dibandingkan dengan sel sehat. Nah, kalau peradangan itu terjadi di daerah mulut ya, ilmu itu disebut Kalau di daerah mulut itu disebut dengan stomatitis ya, ya. Atau sebut yang, ya. atau disebut juga sariawan yang istilah kita sehari-hari. Nah, sariawan itu dalam mulut itu ya bisa ya, ngenam, apa? Bisa mengenai pipi, lidah, atau gusi. Ya, nah, penyebabnya itu bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Ya. Jadi, salah satunya yaitu radioaktif, uh, radioterapi, dan kemoterapi itu. Ya, nah, ini adalah berapa tingkatan ya, tingkatan keparahan daripada uh, sariawan itu sendiri. Ya. ya, jadi ini, misalnya, ini ya, tingkat satu, ya, tingkat satu ini. Jadi itu merah-merah sudah mulai sedikit sakit ya tingkat dua ya ini sudah jadi luka ya sudah ada kemerahan ya tapi masih bisa makan ya. Tingkat tiga ya sudah kemerahan sudah sangat luas ya jadi sudah uh, sulitan sudah untuk makan ya untuk makan itu sudah sulitan ya. dia. grade empat ya, tingkat empatnya paling parah itu sudah tidak bisa makan lagi. Deh. Nah ini adalah macam-macam contoh sariawan yang kita biasanya kita temui ya, misalnya kalau dia infeksi bakteri ya, ini contohnya ini bakteri bakteri ya, terjadi kematian jaringan dan adanya kesumbatan ya, ini ya kita obatnya pasti antibakteri gitu ya, yang mengandung antibakteri. Kalau ada virus ya kita kasih obat antivirus gitu ya. ya ini contohnya ya, ini contohnya ada beberapa titik luka gitu contohnya. Jadi kita misalnya jamur ya kita berikan obat yang Uh, mengandung anti jamur gitu ya. Ini sering ya. Jadi ini banyak uh, sekali uh, jenis-jenisnya ya. Itu Kemudian Sambil -sambil. bagaimana sariawan yang dikebarkan oleh radioterapi dan kemoterapi. Nah, semua jenis sariawan itu bisa terjadi. Ya. Kenapa demikian? karena radioterapi itu ya ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan, ya, juga bisa daya tahan tubuh itu bisa menurun ya. So, daya, kalau dia masa jaringan ini akan terjadi peradangan. Ya. Peradangan itu kan uh, menyebabkan terjadi sariawan. Ya. Kemudian juga uh, daya tahan tubuh menurun nih resiko infeksi akan meningkat. Ini akan memper memperparah ada, ada sariawan itu sendiri. Ini kan, Cuma, karyawan-karyawan. Makanya itu kan dari berat, Bali. Sangat berat sekali. Sangat berat itu sering sekali pada sarawan itu grade sangat tinggi. Nah, bagaimana tahapan terjadi sendi awan itu ya? Pertama itu dah awal itu dari inisiasi ya. Jadi ada radioterapi, ada kemoterapi. Ini akan merangsang saat-saat jadi ya kerusakan dari kerusakan sel ya. terapi akan terjadinya pertukaran uh, radikal bebas gitu ya kemudian terjadi repek dalam tubuh itu karena ada gangguan terjadi rangsangan uh, apa se -se -se apa uh, setel -setel radang itu akan keluar dia ya, keluar akan mulai jadi kerusakan nah kemudian terjadi amplifikasi dia jadi sel radang itu pada kerusakan semakin banyak dia itu, jadi semakin banyak sel-sel itu rusak jadi, terjadi penipisan daripada mukosa mulut itu dari penipisan kemudian akan terjadi luka di pada akhirnya luka nah pada saat luka ini mik mikrobakteria ya itu akan mikroba itu kan banyak masukin ya bisa virus bisa bakteri ya bisa jamur nah ini akan menyebabkan kerusakan yang semakin parah baru terjadi proses penyembuhan ya akibat rangsangan dari materi eksasen. Nah, apa sih faktor risiko yang memperberat mukositis itu ya atau sariawan itu ya pada pasien-pasien yang menjalani kemoradiasi itu pertama adalah umur ya jadi kalau umur muda itu sel-selnya cepat tumbuh ya cepat, cepat tumbuh jadi dia berdampaknya akan lebih cepat ya terus kalau usia tua itu sembuhnya yang susah dia ya. sembuhnya akan susah sembuhnya ya, karena mungkin banyak banyak sudah kerusakan gitu ya organ-organnya kemudian disklamin ya ini cenderung lebih berat pada wanita ya. ini karena faktor e, hormon ya. hormon nah kemudian kebersihan mulut juga kalau orang hygiene-nya bagus ini akan mengurangi resiko terjadinya e, keparahan yang lebih parah ya kemudian fungsi kelenjar liur kalau fungsi kelenjarnya bagus ini akan mengurangi resiko keparahannya ya. Kemudian faktor genetik juga pada orang-orang tertentu ya gizi ini penting sekali karena ini akan e, kalau gisi yang buruk itu akan bisa memperlambat penyembuhan. Kemudian fungsi ginjal ya, fungsi ginjal yang buruk itu akan menyebabkan toksisitas yang meningkat. Jadi e, misalnya obat, -obat kemo, dia, obat, obat kemo itu tidak bisa dikeluarkan ke di ginjal, jadi dia tetap beredar sana akan menyebabkan toksik dia, kerusakannya akan tinggi pada organ-organ e, lainnya termasuk kepada mukosa ini. Nah, merokok dan alkohol ini juga memperolah ya melakukan iritasi juga memperlambat penyembuhan terhadap uh, mukositis yang terjadi ya kemudian juga dia pernah mendapatkan riwayat pengobatan kanker dan terjadi mukositis ya. ini akan memperberat uh, terjadinya cairawan pada pasien yang menjalani terapi kanker dari data itu uh, systematic review ya uh, didapatkan pas-pas yang menjalani uh, apa terapi kanker itu itu mengalami cairawan sekitar 58 sampai 100 persen. Jadi kalau dia diterap eh, apa mendapatkan radiasi di daerah kepala pas dia pada mulutnya gitu ya dekat mulutnya kena pas kena mulutnya itu ya hampir 100 persen itu kena menjadi sariawan dia. Gitu. Karena dosisnya untuk menjadikan sariawan itu kecil sekali ya. Sudah sudah 20 kali sinar itu sudah muncul sariawan. Gitu. Nah yang jadi masalah ini pasien-pasien yang mendapatkan Rapi cancel itu grade-nya itu biasanya grade tinggi grade tiga ya. sampai empat lebih banyak per grade tiga grade empat nah, ini akan banyak sekali dampaknya ya dia sampai pertama itu efek psikologisnya ya itu dia stres gitu pasien itu banyak stres tiungnya kelihatan sekali dari wajahnya itu sudah stres depresi gitu ya itu ini juga akan berdampak selain itu makan juga ya Bukan karena ada, bukan hanya karena demokrasi, stresnya itu juga tidak mau makan ya, nutrisi ya kan menjadi intinya akan kurang sedikit nutrisinya. Ya. Kemudian jika fisiknya nutrisinya sedikit, intinya sedikit, itu fisiknya akan lemah dia. So, ini jadi benar-benar dampaknya luar biasa karena akhirnya, akhirnya dampak umumnya seperti itu kualitas hidup pasien juga akan menurun dia. Jadi terjadi penurunan kualitas hidup pasien. Ini menjawabkan akan terancamnya kelangsungan terapi. Rasanya ya, terapi akan berbahaya. Nah, karena dia sudah tidak ingin lagi melakukan ya, melanjutkan terapinya, itu ya, misalnya. kemudian karena keadaan umumnya keadaan eh, kondisinya buruk, keadaan umumnya rendah, ya bukannya bukan karena keinginan, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan terapi itu, gitu ya. jadi terapi itu memerlukan gizi yang bagus, ya, yang bagus. Jadi supaya keadaan umumnya tetap bagus supaya bisa tetap melanjutkan terapinya sampai selesai. Gitu. Jadi itu semua pengobatan kemoterapi atau radioterapi itu pasti selalu melihat keadaan gisinya. ya, kalau gisinya bagaimana ya, keadaan hemoglobin, bermain, hemoglobin ya. Jadi kita perlu hemoglobin untuk terapi itu karena dia bisa mengangkut oksigen. Oksigen itu bisa memfiksasi kerusakan akibat e, sinar radiasi terhadap terhadap rantai DNA itu tadi ya. Nah, ini akan berefek apa kalau kelangsungan terapinya itu terganggu? Ini akan luka kontrol tumor itu akan jelek sekali ya, luka tumor itu. Jadi kemungkinan ya, kemungkinan respon tumornya akan tidak bagus ya. Misalnya sekarang dia menjalani terapi ya radiasi kemo atau kemo itu kemudian terjadi jeda ya jeda kemudian baru melanjutkan lagi dua minggunya ya ini kan kemungkinan kamu itu akan besar sekali dia nah, jadi kemungkinan dia kambuhnya besar kemudian kalau seandainya eh, bisa jadi selain kamunya besar juga kok respon terhadap terapinya itu tidak komplit ya jadi setelah hasil selesai terapi itu tumornya masih ada gitu itu ya jadi bahaya pun dalam dalam tumor ini ini akan bahaya terus kemudian kalau seandainya dia kambuh kita tidak bisa lagi mengobati ya tidak bisa mengobati seperti saat dia pertama gitu ya karena efek samping eh, terapi itu yang yang sebelumnya itu masih ada jadi tidak bisa kita bisa tuntas seperti yang sebelumnya jadi ini tolong harus dijaga bagaimana langsung terapi itu harus tetap ya harus makan yang baik harus bergizi kalau tidak bisa harus melakukan konseling ke gizi ya. ya itu saya harapkan nah efeknya apa Soalnya, yaitu kesintesasan apa survival ya kesintesisan hidup ya jadi pasien ini kalau dia recurrent gitu ya susah itu ya pasien tidak bisa tangani ya ini otomatis angka survivalnya atau kesintesisan hidupnya itu akan kurang sekali ya jadi mungkin Uh, jelas tidak akan bertahan lebih lama ya, karena sudah uh, pengobatannya sudah bukan protein lagi, tapi palatip. Nah, terus apa sih yang harus dilakukan ya? Nah, jadi pertama yang penting itu adalah uh, jaga kebersihan mulut ya, kebersihan, kebersihan jadi uh, kebersihan jadi oral hygiene yang baik itu dapat menurunkan tingkat keparahan, jelasnya. Nah, misalnya dengan menyikat gigi dengan yang bagus ya, dengan menyikat gigi yang lembut ya, paling tidak dua kali sehari ya, itu ya, dengan jadi sikat gigi yang lembut ya. Jadi bagaimana cara bikin sikat gigi yang lembut itu ya, misalnya dengan eh, mungkin sikat gigi itu direndam dengan air hangat dulu ya, jadi agak dan agak, eh, lemes dia baru dipakai gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan obat kumur kan, kalau eh, kalau perlu ya bisa menggunakan obat kumur terus kalau menggunakan gigi pasti harus benar-benar giginya harus benar-benar bersih ya, dirawat ya. Nah, nutrisi harus tetap adekuat ya. Karena nutrisi itu kan mempengaruhi penyembuhan ini. Jadi kemudian bagaimana? Jadi kita harus makan itu walaupun itu risiko, kan memilih makanan itu harus benar juga ya. Jadi kalau pasien-pasien yang eh, dilakukan terapi eh, radiasi gitu ya. kalau kalau yang kena radiasi itu pemuda sekali lecet ya. Jadi kita harus makan milih makanan yang lunak atau yang lembut ya. Jangan yang keras-keras ya. Karena itu akan mudah lecet ya. Jadi makanan yang lembut tapi harus cukup kadar gizinya gitu ya. Karena kebutuhan e, makanan pada pasien cancer dengan pasien orang normal itu berbeda. Jauh lebih besar kebutuhannya pasien dengan cancer gitu ya. Ini memang suatu tantangan ya, bagaimana caranya kebutuhan itu biasa, supaya tercukupi ya. Terhindari makanan yang manis atau asam ya. Ini supaya pH dalam mulut itu tidak asam. Jadi kalau suasana asam di dalam mulut itu ya, itu bakteri itu akan mudah tumbuh ya. dia tumbuh kemudian fermentasi ya. Fermentasi kohidrat menjadi asam ya. Kemudian ini akan menyebabkan juga iritasi, iritasi kepada mukosa maupun pada para gigi. Jadi mudah gigi itu akan berlubang deh. Kita hindari makan makan yang pedas ya. Pendana pedas ini akan juga e, merangsang mukosa, menyebabkan iritasi ya. Hindari alkohol dan rokok juga ya, sama itu. Nah, kemudian bagaimana e, penanganan sariawan ya? Jadi sariawan ini harus ditangani gitu ya supaya karena ini sarawan itu ada di mulut jadi untuk memasukkan makanan itu ya Soal makanan bagaimana saat itu supaya kita mendapatkan nutrisi yang kuat nah, tentunya kita bagaimana cara mengatasi keluhannya ya tentunya atasi penyebabnya kalau kita tahu ya kemudian cegah keparahannya ya ini seringkali kita harus ter melakukan intervensi dengan obat ya nah terus Obat yang bagaimana yang kita perlukan, ya tentunya adalah aman, efektif, itu jelas. Nah, kalau bisa adalah praktis dan nyaman ya. Jadi kalau praktis ini akan berakibat eh, kepatuhan pasien itu akan lebih apa lebih patuh terhadap pengobatan ya. Kalau dia tidak praktis itu malas dia kadang-kadang ya. Jadi itu penting ya. Terus nyaman juga ya. Nyaman jadi ini mengurangi stres ya. Jadi rasa nyaman, enak dipakai ya itu kan juga mempengaruhi eh, apa? psikologis juga ya. Jadi Nah, bagaimana dengan sebenarnya herbal itu ada enggak ya? Jadi banyak ya. Jadi ada yang meneliti ini. Jadi kalau kita ada herbal ini apa? ini ada lidah buaya ya, aloe vera dengan menggunakan jus aloe vera ini roda lidah buaya ini ya. Ini dia signifikan mengurangi tingkat keparahan daripada sariawan yang akibat daripada terapi kanker itu. Jadi itu dapatkan ya lima kalau dengan menggunakan jus itu tingkat parahan yang tinggi itu hanya dapatkan lima puluh persen ya, sedangkan pembandingnya itu 87 persen. Jadi jus ya, jus tidak buaya ini lumayan uh, hasilnya ya. Jadi kita lihat ini ya uh, apa khasiatnya itu ya. Lebayati ternyata dia itu berkasat sebagai anti radang ya, penyembuhan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, anti virus, anti ya. Mungkin itu yang menyebabkan dia eh, bisa digunakan pada pasien-pasien yang mengalami sariawan akibat terapi eh, cancer. Nah ini juga ada ya, diserisa glabra ini atau lokorin ya, atau disebut akar manis juga ini signifikan juga mengurangi beratnya eh, Tingkat keparahan ya yaitu di mana hasilnya ya kalau dengan negara tingkat keparahan grade 3 itu dapatkan nol ya tidak ada yang mendapatkan uh, pasien-pasien yang berita serangan yang parah sedangkan pada tingkat bandingnya itu sekitar 61 persen ya. terjadi keparahan ya jadi ini adalah obat-obat yang cukup disarankan ya alami ya jadi dia ternyata mempunyai kaset antibakteri ya antivirus, anti radang, anti radang, dan penyembuhan Jadi sebenarnya kalau lidah buaya, akar manis ini sudah ribuan tahun digunakan ya. Jadi kalau lidah buaya itu itu di Cina itu sudah ribuan tahun ya. Kemudian kalau di kalau akar manis ini sudah ini ada juga pada pengobatan orang India yang tertuang dalam kitab Ayurveda ya. Nah, obat yang obat penur kita bisa menggunakan obat kumur ya, obat kumur yang aman dan efektif ya, yang ada di pasaran ya. Jadi yang aman ya, kenapa kita harus memilih obat kumur yang aman? Ya. Kenapa harus aman? Karena eh, uh, sariawan yang dikebatkan oleh radiasi itu atau kemoterapi itu tidak sama dengan sariawan yang pada umumnya itu. Masalah penyebabnya ini tidak bisa kita singkirkan. Kalau misalnya bakteri, ya kita kasih antibakteri. Kalau dia virus, ya kita bisa kasih antivirus. Kalau ini karena karena radioterapi, gitu misalnya sinar, kita bagaimana? Kita tidak mungkin menghentikan sinar itu. Karena itu obat masalahnya. Ya ini penyebabnya itu adalah obat. Ini tidak mungkin kita menghilangkan penyebabnya itu. ya Jadi, Aman. Kenapa aman? Karena pasien-pasien yang mendapatkan terapi radioterapi itu tidak bisa satu minggu dua minggu selesai gitu ya. paling paling tidak itu dia harus selesai dalam lima minggu sampai dapat tujuh minggu delapan mingguan ya itu lebih nah, itu jadi kita harus karena penggunaannya jangka panjang ya. maka harus kita cari yang benar-benar aman pada pasien-pasien yang, uh, yang, yang menjalani terapi yang menjalani terapi kanker yang menderita sariawan itu ya. Nah, terus kemudian efektif. Ya. Dia harus bisa efektif, benar-benar efektif. Artinya dia bisa mampu ya menjaga lingkungan menurut yang bagus, jadi meminimalkan mikro mikro uh, mikroba ya misalnya bakteri virus jamur misalnya ya karena efektif ya karena ini pasien-pasien yang menjalani terapi kanker itu bukan hanya uh, apa karena gizi ya imunitasnya akan turun sekali bukan karena karena bukan karena kerusakan yang di tapi imunitasnya turun ya jadi akan sangat mudah sekali karena gizi jadi kita harus memilih obat yang efektif juga ini ya. nah seperti kita katakan tadi ya kemo radiasi itu maunya g 3 sampai g 4 ya ini dan susah sekali ditanggulangi ya tentunya kita nyerinya ini akan luar biasa Kadang-kadang makanya ya kita harus menambahkan obat-obatan ya obat-obatan sendiri ya. Jadi kalau tidak cukup itu kalau mungkin sariawan biasa cukup dengan obat kumur dan dewasa selesai. Tapi kadang-kadang ini kita harus juga tambahkan obat-obatan itu ya. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan uh, standar WHO ini ya. Jadi kita bertingkat ya, bertingkat. Jadi misalnya masih ringan ya kita berikan obat yang ringan gitu ya belum tercapai e, menghilangkan rasa nyerinya ya tambah tambah dengan obat yang lebih tinggi tingkatannya gitu ya lebih tinggi nah belum lagi bisa tambah lagi lebih tinggi ya jadi sudah golongan narkotika gitu misalnya nah, ini sudah supaya benar-benar bagaimana supaya makanan itu masuk ya karena di situ sudah masuk sehingga dia bisa melanjutkan terapi eh kancernya gitu nah anti mikroba kita juga kadang-kadang kita perlukan ya. Jadi kita melihat setiap pasien itu berbeda-beda. Jadi kalau memang dia sepertinya harus butuh ya kita harus berikan ya, mikroba. Jadi kalau memang dia dominan dia eh, uh, jamur gitu untuk ya kita harus kasih yang jamur, yang gitu, misalnya anti jamur ya. Kalau virus ya kasih antivirusnya virusnya. Kalau dia komplain ya tentunya semuanya harus dikasih antinya itu ya. Jadi kadang-kadang bukan -kadang, apa kadang-kadang imunit -kadang, satu imunitas itu sudah kurang ya kurang dua dengan obat-obat topikal kadang-kadang ini ya kadang-kadang kumurnya itu tidak bagus dia pasien itu sulit sekali berkumur gitu ya sulit berkumur kemudian eh, apa tidak sampai karena apalagi kalau eh, mukosa yang di belakang itu kena ya di belakang kena itu jadi kan kumur itu mulutnya aja di kedepan nggak bisa kena dia ini akan kadang-kadang uh, kita membutuhkan jadi obat-obat uh, sistemik seperti ini. Ya. Nah, ini psikologis, psikologis juga ya. Ini pasal psikologis ya, jadi stres itu ya, stres itu sangat uh, perlu dikendalikan ya. Orang pasien-pasien yang menjalani cancer gitu ya, itu akan banyak uh, pasien itu sering mengalami stres ya, depresi gitu ya. Ini akan menyebabkan penurunan daripada uh, apa, uh, keluarnya cairan air liur itu ya liur keluar sehingga asam di lembut uh, suasana di mulut itu akan menjadi asam ya karena sedikitnya air liur yang uh, apa yang keluar ya tidak berfungsi kelenjar air liur tidak berfungsi dengan baik karena pasien-pasien yang mendapatkan radiasi itu umumnya Uh, fungsi air liur itu sudah uh, tidak normal lagi ya sudah banyak yang mati sehingga jumlah air liur itu dalam mukosa mulut itu akan berkurang sehingga akan mudahkan uh, suasana di mulut itu menjadi asam kemudian dia kalau uh, air liur itu kan punya antibakteri juga dia jadi sebenarnya tambah bakteri itu akan semakin banyak dia munculnya semakin banyak dia berkembang ini akan berisiko sekali karena imunitas tubuh pasien itu sudah ngeles. Kemudian ya, sudah saya simpulkan ya. Bagaimana cara penanganan sarawan itu? Ya, pernah ada pencegahannya. Dari timbulnya sudah kita harus cegah dulu ya. masalahnya ya. Sarawan pada pasien yang malar radiasi itu kan pasti akan timbul radiasi sarawan itu ya. Jadi harus cegah, 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 cegah keparahannya. Jadi dia jadi mungkin dia kira tahu misalnya dia kira-kira setelah akan 10 kali sinar ini akan uh, apa akan terjadi sereawan ya sebelumnya sudah kita lakukan oral hygiene ya oral hygiene yang bagus ya oral hygiene yang bagus saya juga merawat umur, meminimalkan men apa bakteri itu ya saya sangat rawan sudah sangat sedikit sekali dia meng, apa, masuk ke dalam tubuh ya jadi sel-sel imunitas -sel kita masih bisa melawan. Kemudian jelas kemudian makan yang lunak, ya, nutrisi yang cukup, ya, untuk penyembuhan. Kemudian kebiasaan yang buruk harus dihilangkannya Rokok, minum alkohol, ya. Kemudian terapi tambahan, ya, ini kalau bila perlu, ya, berikan anti nyeri, debit anti mikroba. Kemudian dukungan keluarga, ya. Karena, karena itu yang tadi itu ya, stres psikologis itu tinggi sekali pada pasien-pasien yang eh, apa berapangan terapi cancer. Ya baik, terima kasih. Mbak Indah, saya kembalikan. Sudah cukup berasa ya. Ya baik, Dokter Mahendra. Terima kasih atas pemaparannya. Oke baik, mungkin kita bisa lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Kita panggil Dokter Agus. Halo dok. Halo Dokter Agus. Ya selamat siang Mbak Indah. Ya. Selamat siang dok. Monggo dok, silakan dok langsung disampaikan pemaparannya. Selamat siang, Dr. Mahendra. Izin saya akan membawakan tentang sistem. Ya, <kuh> makasih, Ma Indah. Selamat siang, Bapak, Ibu sekalian pada siang hari ini saya diminta oleh panitia untuk membawakan tentang bagaimana memenuhi kecukupan nutrisi pada pasien kemoradiasi. Ini sudah tadi adapun pokok bahasan yang ingin saya tampilkan di sini adalah sebagai pendahuluan saya ingin menampilkan perjalanan dari pengobatan kanker ini dan dampaknya terhadap status nutrisi kita. Kemudian yang kedua, ini hal yang paling mendasar yang harus kita pahami sebelum kita berlanjut, karena kelompok makanan dasar itu harus diketahui dulu agar dapat memenuhi kecukupan nutrisi, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Mahendra. Kemudian yang ketiga, peran terapi gisi, medis gisi ini pada perawatan pasien kemoradiasi. Apa sih menurut ulasan-ulasan para pakar, bagaimana perannya di sini. Kemudian Terakhir, tip dan triks untuk menuju memenuhi kecukupan nutrisi. Baik, kita lihat di sini bahwa modalitas terapi kanker itu sudah disebutkan tadi. Itu akan berdampak pada penurunan selera makan yang ujung-ujungnya. Jika selera makan berkurang, maka asupan nutrisi juga akan berkurang. Dan bukan karena seleranya saja yang berkurang tetapi ada permasalahan-permasalahan anatomis, permasalahan-permasalahan seperti sariawan dan stres dan segala macam itu yang pada intinya asupan nutrisi yang berkurang itu akan berdampak pada tubuh kita. Apa yang terjadi yaitu akan timbul yang disebut dengan kekurangan gizi atau kita kenal sebagai malnutrisi. Nah, malnutrisi ini dampaknya sangat luas sekali. Itu akan bisa berpengaruh kepada pengobatan maupun hasilnya. Bahkan bisa saja pengobatan itu akan ditunda karena kemampuan tubuh untuk melakukan tindakan atau terapi ini tidak mampu lagi. Dan ujung-ujungnya prognosisnya kemungkinan keberhasilannya akan menjadi berkurang. Karena di sini masa otot sudah mulai menurun sekali, pasien akan mengalami kelemahan yang yang, yang luar biasa. Nah, maka dari itulah penting kita untuk menyadarinya, mengenalinya tanda-tanda bahwa itu akan terjadi suatu uh, gangguan nutrisi, yaitu dengan melakukan screening sederhana sekali kita bisa lihat dari. Uh, Adanya penurunan berat badan, selera makan yang menurun, asupan juga menurun. Itu sudah tanda-tanda kita membutuhkan suatu intervensi gizi yang spesifik. Dari situlah kita akan membuat suatu penilaian untuk menegakkan diagnosis gizi. Jadi, sebagai seorang dokter, yaitu pemberian terapi, nutrisi, terapi apapun itu, itu harus didasarkan pada suatu diagnosis. Jadi, terapi yang diberikan itu bisa berupa konseling saja, atau bisa tambahan e, suplemen. Nanti kita bisa lihat, atau jalur apa yang akan kita pakai. Kemudian, ini harus dipantau, selalu harus dimonitor. Nah, ini mungkin sangat sering sekali kita melihat gambar ini, tetapi saya ingin menjelaskan. E, bahwa nutrisi itu yang nomor empat ini itu bagian dari tujuh pilar dari perawatan diri ada begitu banyak yang lainnya exercise juga memahami apa permasalahannya itu sangat penting tadi dokter Mahendra sudah banyak bercerita tapi saya akan fokus pada bagaimana memenuhi kecukupan nutrisi di sini pada orang-orang yang menjalani kemo kemoradiasi <tuh> ya ini kelompok makanan dasar dan kebutuhan nutrisi ya ini yang kita anut sekarang ini disebut dengan tumpeng gizi seimbang ada empat kelompok di sini jadi ada kelompok makanan pokok yang kita harus konsumsi 3 sampai 4 porsi per hari itu ada jagung ada ubi ada mie ada nasi dan seterusnya kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok buah dan sayur. Ini kita harus konsumsi juga 3 sampai 4 porsi, buah 2 sampai 3 porsi. Kemudian kelompok yang ketiga itu lauk pauk atau bisa berasal dari lauk hewani, ikan, ayam, daging gitu. Kemudian ada kelompok yang berasal dari protein nabati itu berasal dari biji-bijian dan susu ini bisa berasal dari bisa sebagai sumber kelompok protein hewani maupun kelompok protein nabati dan ini sebagai tambahan saja yang kita harus konsumsi sedikit sekali tetapi di luar negeri itu masih itu menggunakan memisahkan antara susu dan produknya menjadi kelompok tersendiri jadi mereka menjadikan lima kelompok di sini. Nah, berapa itu satu porsi? Ini bisa kita lihat. Kalau nasi satu porsi, kira-kira 3 per 4 gelas atau 100 gram. Artinya, satu hari makanan pokok berupa nasi, ubi itu kira-kira kita harus konsumsi sekitar 300 sampai 400 gram per hari. Nah, semuanya ini kalau seandainya tidak terpenuhinya, maka otomatis akan terjadi suatu defisit. Defisit itu kekurangan antara yang masuk dibandingkan dengan yang keluar untuk aktivitas untuk faktor stres. Faktor stres itu apa di sini? Faktor stres itu adalah penyakitnya dan pengobatannya. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa pada pasien-pasien yang men yang menderita kita cancer di sini kebutuhannya sangat meningkat, artinya harus lebih dari ini sebenarnya. Jadi apakah mampu kita mencukupi ini? Itu yang menjadi permasalahan. Jika seandainya berkurang, berarti resiko untuk terjadi gangguan gizi atau malnutrisi akan jelas sekali. Nah secara sederhana kita bisa bisa pantau kecukupan itu. Kalau kita plotkan menjadi suatu piring-piring kita, jadi separuh ini kita harus me, 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 memakai kelompok buah dan sayur sayur sayuran kemudian seperempatnya makanan pokok beras jagung dan seterusnya seperempatnya lauk lauk dan ditambahkan oleh apa namanya buah atau tidak tercukupinya kita berikan ons Ya ini kecukupan-kecukupan bisa dibaca saja sesuai angka kecukupan gizi orang Indonesia. Ini saya ambil dari Kemenkes, misalnya umur 30 sampai 49 tahun dengan beratnya sekian rata-rata kebutuhan kalorinya 2500, ada omega 3-nya berapa, ada omega 6-nya berapa, jumlah karbohidrat yang harus dikonsumsi dan juga air yang harus dikonsumsi, ini juga bisa dicantumkan, bisa dilihat saja. Pemenuhan saat gizi mikro juga dari vitamin jika kita memplot makanan kita dalam suatu piring yang sudah disebutkan tadi maka kita akan bisa memenuhi angka kecukupan mikronutrien vitamin dan mineral secara dasar ini kita bisa penuhi. Tapi jika keanekaragaman itu tidak kita konsumsi maka resiko defisiensi atau kekurangan saat isi makro dan saat isi mikro vitamin dan mineral ini eh, sangat mungkin terjadi <tuh> ya eh, bagaimana kita pemenuhan mikronutrien yang sederhana ya kenapa kenapa keanekaragaman itu sangat penting sekali ini gambarnya cukup cukup bagus ini ya cukup bagus kita bisa lihat di sini ada dua contoh makanan dasar yang kita bisa gunakan di sini ya yang pertama yang pertama berbahan dasar beras di sini ini nasi kalau yang ini berbahan dasar sebagai kentang nah pada saat kita mengkonsumsi beras belum terpenuhi kecukupan energi, kecukupan mikronutriennya. Di sini belum juga secara keseluruhan baru vitamin C kalau kita menggunakan kentang. Jadi perlu ada tambahan. Di sini ada di, di sini ada ditambahkan lagi. Di sini ada ditambahkan uh, untuk memenuhi kecukupan vitamin A ada ditambahkan carrot, wortel di sini. Nah, untuk menambah lagi kebutuhan vitamin C ditambahkan lagi orange dan seterusnya kita bisa lihat di sini untuk memenuhi kebutuhan asam folat ini ditambahkan lagi lauk ada 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 daging ada ikan dan seterusnya. Nah, kalau keanekaragaman itu bisa terpenuhi maka garis ini garis kebutuhan dasar ini dari kebutuhan dasar ini, jika lengkap ada nasi, ada sayur, ada buah, ada sumber protein hewani, ada sumber protein nabati, kemudian ada buah, semua kebutuhan makronutrien dan mikronutrien atau vitamin dan mineral itu bisa kita penuhi. Apakah itu makanan pokok kita nasi atau apakah itu makanan pokok kita kentang. Semua kita harus variasikan, ya, harus bervariasi untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisi yang harus dicukupi oleh tubuh kita untuk melawan penyakit atau untuk mempertahankan status nutrisi atau kesehatan kita. Ya, sekarang saya akan mengambil suatu suatu dari jurnal ya beberapa jurnal tentang peran dari terapi medis gizi pada perawatan pasien kemoradiasi. Jadi saya ambil dasarnya nah, di sini sebagai sebuah jurnal tahun 2019 dikatakan didasarkan pada malnutrisi itu dapat mengganggu respon pasien terhadap pengobatan. Kelangsungan hidup dan kualitas hidup sudah jelas tadi disampaikan oleh Dr. Mahendra. Dasarnya dari ini mereka ingin mengatakan bahwa perlu kita harus mencari rekomendasi yang lebih kuat lagi agar bisa kita menerapkan nutrisi pada pasien-pasien kita. Ini ahli-ahli onkologi, ahli kanker mengambil suatu pertanyaan seperti itu karena apa? Karena penelitian-penelitian tentang nutrisi itu sangat sulit sekali karena sering sekali kita terbentur pada etis ini boleh, ini jangan diberikan akhirnya kita mengabaikan ya, tidak boleh mengabaikan tanpa memberikan dan satunya memberikan dalam hal nutrisi ini. Nah ternyata tidak perlu lagi, tidak nah, usah kita perdebatkan kita mencari atau tidak perlu tidak kita mem memasukkan nutrisi, nutrisi itu sebagai bagian integral. Kita harus menggunakan nutrisi itu sebagai bagian integral dari pengobatan pasien-pasien yang kita berikan kemoterapi. Jadi terapi nutrisi harus dipertimbangkan dan diberikan secara tepat waktu untuk semua pasien kanker yang beresiko malnutrisi atau yang sudah malnutrisi yang menjalani kemo radioterapi. Karena penundaan itu akan sangat membahayakan. Ya, oleh karena itu disarankan di sini harus ada suatu kolaborasi antara ahli onkologi dan ahli gizi klinis. Jadi menjadi harus dijadikan sebagai suatu uh, bagian dari integral, bagian integral dari pengobatan pasien. Nah, uh, di sini juga ada sebuah jurnal yang yang me 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 menyampaikan suatu uh, review dia ini kan bahwa intervensi gizi terhadap status gizi atau berat badan, dia menyimpulkan bahwa efek menguntungkan dari konseling diet secara individu. Jadi kebutuhan seseorang tidak bisa kita generalkan. Jadi kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada saat kita menjalani suatu kemo radiasi, tapi kita baru akan tahu pada saat kita benar-benar mengalaminya, pada saat kita menjalani pengobatan itu komplikasinya akan muncul secara berbeda ya bila dibandingkan dengan hanya disarankan uyah oh makan yang yang bergizi begitu tetapi eh, tidak memberikan apa-apa eh, dan bagaimana memonitornya sampai mendapatkan pemenuhan kecukupan yang nutrisi nutrisi yang cukup Nah, efek pemberiannya bagaimana? Apakah ada perbedaan antara diminum saja atau umpamanya dengan pemberian pipa? Ternyata ini tidak konsisten. Ada yang cukup diminum saja, itu sudah mampu memperbaiki status nutrisi, tetapi di satu sisi juga harus pemberian pipa. Tetapi ini bisa diabaikan. Yang penting bahwa pasien-pasien yang mengalami kemoradiasi ini memahami bahwa kelompok makanan dasar itu apa yang harus dikonsumsi, bagaimana memenuhi, bagaimana cara memenuhinya, memahami, mem, mem, memvariasikan makanan itu agar terpenuhi kecukupan nutrisi itu yang menjadi penting. Kemudian bagaimana dengan suplementasi oral? Ya, yes, ini suatu meta-analisis yang berarti tingkatannya sangat kuat sekali. Tidak kita tidak perlu lagi mempermasalahkan bahwa ternyata malnutrisi itu merupakan faktor faktor penentu untuk keluaran klinis. Jadi kalau malnutrisi keluaran klinisnya itu pasti buruk. Nah itu itu sudah sangat sudah diterima secara luas. Kemudian efek positif dari kalau seandainya kita memberikan uh, suplementasi oral ini, tapi dengan syarat bahwa suplementasi oral itu haruslah tinggi protein dan diperkaya dengan omega 3 tapi ini ya kalau seandainya saya sudah mengkonsumsi satu hari sekali tapi defisit kalori misalnya pada saat waktu makan pagi cukup tetapi makan siang tidak cukup makan malam tidak cukup jadi defisit kalori secara kumulatif itu tetap akan ada jadi hasilnya pun tidak akan baik. Harus diperhatikan meskipun kita mengkonsumsi suplementasi oral itu kebutuhan pemenuhan secara keseluruhan agar tidak terjadi defisit itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian bagaimana tata tata cara urutannya harus kita melakukan terapi gizi ini yaitu assessment ya. melakukan penilaian nutrisi sedini mungkin dan dilakukan secara reguler tidak bisa hanya sekali secara reguler harus dimonitor permasalahan apa yang muncul kecukupannya terjadi nak defisit secara kumulatif dan dilakukan oleh multidisiplin dalam hal penanganan nutrisi katanya di sini akan memperbaiki toleransi terhadap pengobatan pasien. Nah, ini Bapak Ibu, bisa kita lihat sebagai suatu screening awal jika tidak ada keluhan, ya, tidak ada. Nah, ini kita sudah masuk dalam pengobatan tahap pengobatan. Jika tidak ada keluhan, tidak ada hal-hal yang penurunan berat badan, selera makan biasa-biasa aja, tidak ada luka-luka di mulut dan di bibir, yaitu perlu hanya penekanan bahwa konsekuensi kemungkinan jika akan terjadi penurunan dari status nutrisi itu harus diwaspadai. Ini dikategorikan sebagai low risk ya tetapi konseling gizi tetap harus pemahaman tentang nutrisi harus sudah diberikan. Kemudian kalau resikonya sedang itu ada penurunan selera makan, ada gangguan dari menelan karena mungkin luka dan seterusnya, ada penurunan dari berat badan. Kemudian kalau resikonya itu tinggi itu dikatakan bahwa sudah terjadi gangguan menelan, gangguan menelan susah menelan. Nah itu penurunan berat badan pasti akan lebih dari 10 persen. Atau indeks masa tubuhnya orangnya kurus sekali, nah itu resikonya sudah resiko berat. Nah apa yang akan dilakukan pada kondisi yang resiko yang sedang ini mungkin kita perlu untuk memodifikasi dari makanan bentuk untuk makanan. Nah, memodifikasi makanan inilah yang sering tidak memperhatikan kalori dan kepadatan nutrisi. Ini yang menyebabkan terjadinya penurunan status nutrisi. Jika sudah terjadi disfagia, maksudnya tidak bisa lagi menelan, maka intervensi harus dilakukan di sini. Mungkin pemberian dari Akses yang bukan fisiologis, jadi, atau bisa melalui menggunakan selang, atau bisa menggunakan jalur pembuluh darah. Nah ini keputusan akan kita ambil berdasarkan fungsi dari saluran pencernaan. Yang pertama jelas semuanya entah kabar fungsi atau tidak konseling dan pemberian ONS ini harus kita lakukan. Pada ujung-ujungnya nanti ya apakah akan kita berikan secara entral maksudnya menggunakan pipa, pipa makanan, atau menggunakan parenteral melalui pembuluh darah. Ini semua berdasarkan pada kecukupan dari jumlah asupan nutrisi ini. Nah, semua usaha yang kita lakukan ini, semua usaha-usaha yang dilakukan mulai dari screening, mulai dari langsung penilaian, diagnosis, itu kita lakukan untuk pemenuhan nutrisi agar tidak terjadi malnutrisi. Karena apa? Karena malnutrisi itu sudah jelas, disepakat, sudah tidak bisa lagi diterbantahkan bahwa itu akan mempengaruhi dari kesembuhan dan kualitas hidup pasien. Nah, itu jadi tujuan terapi nutrisi itu apa? Mengatasi atau mencegah terjadinya malnutrisi, mencegah berkurangnya massa otot, sel darah, atau tulang. Dokter Mahendra sudah sampaikan tadi bahwa sel-sel yang cepat sekali melakukan. Pembelahan umurnya usianya yang pendek sekali itu akan sangat berdampak. Kemudian memberikan kekuatan dan energi bagi tubuh agar dapat melakukan aktivitas keseharian baik basal maupun aktivitas fisik yang lain. Kemudian mencegah terjadinya infeksi karena di sini perbaikan fungsi imun biasanya akan terjadi penurunan dari kekebalan tubuh dan membantu proses penyembuhan. Nah penyebab asupan nutrisi yang kurang di sini ada banyak ya. Ada banyak mungkin bisa terjadi perubahan rasa, penciumannya yang mulai tidak mampu mencium bau-bauan ini atau sudah tidak berasa lagi dan selera makan akan berkurang karena inflamasi yang cukup tinggi akibat, akibat dari sel kankernya sendiri maupun pengobatannya. Kemudian karena sudah terjadi perubahan bentuk dari makanan, jadi pada intinya tidak akan terpenuhi kecukupan nutrisi jika kita tidak mengetahui, memperhatikan meskipun bentuk makanan itu dirubah, tetapi kalau seandainya kuantitas, jumlah, dan kualitas isi dari makanan itu, dari yang kita konsumsi, itu terpenuhi, harus terpenuhi supaya dapat memenuhi kecukupan nutrisi atau mungkin oh tidak boleh makan ini tidak boleh itu juga akan berpengaruh karena kecukupan nutrisi padahal itu misalnya disukai gitu atau jadi malas makan masalah gigi geligi sudah disampaikan tadi mengunyah dan menelan mual bibir kering luka di mulut dan tenggorokan depresi kecemasan dan rasa sakit semua ini bisa terjadi sebagai suatu penyebab asupan nutrisi yang kurang nah ini bagaimana sekarang kita masuk komplikasi tip dan triksnya, ternyata di sini dampak dari penurunan asupan ini sangat dominan sekali dan ini saya akan berikan hanya secara umum saja baik pada pasien-pasien yang jika terjadi penurunan fungsi imun jadi gampang sekali sakit ini bisa akibat sel kanker sendiri atau beberapa pengobatan tadi kemoradiasinya dan juga bisa karena stimsan. Kemudian di sini yang harus kita perhatikan adalah pemilihan dari makanan itu ya. Kemudian tempat menyimpan juga harus penting sekali. Kemudian peralatan yang digunakan serta pengolahannya. Dan kita harus memberikan penekanan di sini sebagai sumber protein hewani harus dimasak dengan matang, benar-benar matang. Jika tidak bisa kita habiskan pada saat kita masak, kita harus segera masukkan ke dalam kulkas. Dan tidak boleh dikonsumsi lagi, kemudian setelah 24 jam, dua hari lagi masih sisa, sayang, kita anggapkan lagi, tidak bisa lagi. Hanya 24 jam setelah dimasak, itu harus sudah habis dikonsumsi. Jika tidak, ya itu harus dibuang. Karena apa? Karena kita akan takut akan sudah terkontaminasi dengan kuman-kuman dan adanya kuman ini pada kondisi penurunan fungsi kekebalan tubuh berisiko sekali terjadinya infeksi. Jika terjadi infeksi akan terjadi suatu lingkaran infeksi menyebabkan malnutrisi, malnutrisi akan menyebabkan berpengaruh terhadap apa namanya? infeksi dan seterusnya susah kita akan mengatasinya. Kemudian hindari makanan-makanan yang meskipun siap saji ini meskipun kita lihat bersih, bagus, sudah di-wrapping, sudah dibalut dengan bagus, tetapi kita tidak menjamin bahwa itu adalah makanan yang fresh atau makanan yang segar kurang dari 24 jam. Terutama ada seperti contohnya daging asap yang terbuka lama, begitu tanpa suatu protokol Pencegahan dari kontaminasi yang bagus. Kemudian meskipun ada ada makanan-makanan yang memiliki memiliki cangkang kemudian sudah dibuka gitu mes, meskipun itu sudah ditutup itu harus diwaspadai. Makanan-makanan siap saji pada intinya karena kita tidak bisa menjamin bagaimana apakah masih fresh ataukah tidak. Kemudian bagaimana mengatasi selera makan yang menurun ya. Kita bisa lakukan dengan porsi yang kecil tetapi sering, setiap dua jam. ya Gunakan alat makanan yang lebih kecil juga supaya tidak kesannya membosankan nanti. Oh, banyak sekali makan. Tapi gunakan alat makan yang kecil. Cuman harus tetap memperhatikan keanekaragaman bahan makanan. Jadi empat kelompok makanan dasar itu haruslah di, 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 terpenuhi kelompok makanan nasi, kelompok makanan sayur dan buah, kelompok makanan sumber protein hewani maupun nabati di situ. Harus terpenuhi, harus tercukupi itu supaya jangan terjadi defisiensi atau kekurangan zat gizi. Kemudian minum cukup cairan. Nah, di sini kita uh, divariasikan harus yang mengandung kalori maupun protein. Bisa dalam bentuk jus atau bisa juga kita kombinasi dengan susu smoothies kemudian ditambahkan lagi uh, nutrisi yang lebih padat itu menjadi milkshake atau uh, kaldu atau sup yang yang cairan cairan yang mengandung uh, apa mengandung kalori dan uh, sumber protein aktivitas fisik yang ringan jalan jalan di sekitar rumah mondar mandir itu juga uh, terbukti meningkatkan mampu meningkatkan uh, selera makan Kemudian bagaimana mengatasi perubahan rasa dan bau makanan. Nah, sering sekali metode pengobatan itu dapat merubah rasa, tadi sudah disampaikan juga aroma karena ada uh, mengganggu dari uh, kelenjar yang ada di sekitar mulut, makanan mungkin akan terasa pahit atau terasa logam atau mungkin terasa hambar. Nah, apa yang kita lakukan pada pada kondisi di mana rasa makanan itu itu benar-benar rasa hambar, bisa ditambahkan penguat rasa, misalnya seperti rempah-rempah, lemon, kecap, jahe, madu, dan seterusnya. Tapi dengan kondisi ini, hanya masalah rasa dan bau itu supaya dapat menggugah selera. Nah, coba selalu makanan yang baru ya. Kalau biasanya makanan yang sudah kesukaan kita sudah merasa hambar tidak enak, jadi harus mencoba makanan baru. Mungkin saja setiap orang secara individual akan menemukan oh ini lebih enak rasanya, lebih berasa. Nah, silakan dan memperhatikan lagi uh, kandungan dari nutrisi itu. Sumber protein harus divariasikan. Jangan cuma oh saya suka uh, apa, kebiasaan makan ikan saja. Uh, ternyata pada kondisi ini tidak merasakan suatu kenikmatan. Coba cari yang lain, keju atau telur, seafood, kacang, biji-bijian, sumber protein dapat selalu dicoba sampai menemukan pada kondisi no oh, ini yang saya uh, suka begitu. Kemudian dalam kondisi rasa ini tanpa ada suatu uh, apa namanya tanpa ada suatu luka bisa kita tambahkan gula bisa terasa bila terasa pahit. Jika makanan minuman itu terasa logam, maka gunakan alat makanan berasal dari plastik atau bambu atau asal pasti bahwa itu bersih bisa kita pakai daun apa daun pisang itu juga akan mengurangi dari rasa logam yang 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 terasa pada makanan itu. Kemudian kalau permasalahannya penciuman makanan yang terganggu di sini, nah bisa makanan itu dikonsumsi di makanan atau minuman itu dikonsumsi dalam bentuk yang dingin atau suhu kamar, jangan yang panas, yang hangat karena itu akan uh, lebih menyengat rasa itu akan lebih lebih penciuman itu akan lebih terasa sehingga menyebabkan mual sampai muntah. Hindari menggunakan bahan-bahan yang berbau tajam dalam jumlah banyak misalnya seperti bawang begitu. Hindari juga makanan di ruang yang pengap yang tidak ada sirkulasi udara karena bau itu akan muncul sangat uh, lama sekali nanti. Kemudian lakukan perawatan mulut yang 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 baik sudah disampaikan tadi. Nah, bagaimana dengan mulut kering? Ya berkumurlah itu harus rutin untuk berkumur, jangan sampai uh, uh, kering bisa dilakukan dengan cara uh, menggunakan ini uh, setengah sendok teh garam disarankan di sini dan soda bikarbonat dalam satu gelas air menghindari makanan-makanan yang kasar yang renyah ya seperti keripik kacang-kacangan roti yang ditus itu panggang biskuit yang kering atau makanan asin pedas makanan yang sangat panas atau makanan yang dingin kemudian bisa kita lakukan dengan melembutkan atau melembabkan makanan itu. Jadi makanan kesukaan mungkin bisa ditambahkan susu, sup, atau minuman-minuman yang berenergi, bisa ditambahkan dalam bentuk teh atau kopi, kemudian makanan yang dilembabkan bisa kita tambahkan saus atau kuah daging sehingga itu menjadi lembut ya dan lembab, gampang untuk ditelan. Kemudian gangguan mengunyah dan menelan. Ini bisa karena gigi geliginya tanggal atau tadi luka pada bibir dan gusi, saluran pencernaan juga. Nah ini harus kita rubah jika terjadi kondisi seperti ini makanannya cair dan halus sehingga sangat agar mengurangi kontak dengan luka ini seminimal mungkin tidak akan menyentuh jadinya luka ini gampang untuk diserap. Nah, bagaimana dengan gangguan menelan? Prinsip dari pemberian makanan bentuk makanan yang bagi bagi gangguan menelan ini, yaitu makanan yang padat dihaluskan. Kemudian minuman ya harus dikentalkan ya bisa kita buat dalam bentuk puding atau makanan-makanan bisa kecil kita potong cincang-cincang atau menjadi lunak lebih lunak lagi dengan konsistensi air yang lebih banyak kemudian mual dan muntah nah mual bisa kita atasi dengan makan porsi kecil tiap dua jam kemudian makanan dan minuman secara perlahan sekali bisa juga membantu jahe bisa membantu untuk menghilangkan mual ini. Jadi pilih makanan yang dingin atau pada suhu ruangan. Hindari makanan yang terlalu manis atau panas, kemudian yang digoreng, berminyak atau pedas. Ini akan memicu mual yang lebih 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 lama lagi. Yang digoreng atau berminyak itu akan menyebabkan pengosongan lambung yang lebih lambat. Jadi mual akan memicu muntah juga. Kemudian sikat gigi secara teratur dan kumur-kumur karena ini akan mem mampu membantu mengurangi rasa yang tidak enak dan mual. Bagaimana dengan muntah? Cobalah makan sedikit-sedikit tetapi sering. Jadi bisa juga dicoba dengan jahe atau lemon juice, jus tomat atau jus buah atau makanan-makanan yang berenergi, eh apa minuman yang berenergi atau air kaldu bisa dicoba di sini agar pemenuhan nutrisi bisa terpenuhi. Akibat dari faktor stres juga bisa kita coba menghisap es batu karena dapat menenangkan. Setelah muntah terkendali, mulai mencoba makanan yang plain, yang tanpa rasa. Kemudian ini otomatis kita harus menghindari makanan-makanan yang digoreng. ya Bisa direbus dengan konsistensi makanan itu benar-benar lembut sekali. Kemudian kita coba sumber protein yang halus seperti dari susu ataupun yogurt agar pemenuhan kecukupan protein sebagai hal yang sangat vital dalam penanganan pasien-pasien yang mengalami kemoradiasi ini sangat penting memastikan kecukupan dari protein ini. Kemudian sembelit dan diare. Nah, konstipasi atau sembelit ini biasa bisa disebabkan karena beberapa obat. anti mual juga bisa, atau penghilang rasa nyeri yang kuat juga bisa, atau kurang serat, atau kurang bergerak, kurang minum, atau kurang makan. Jadi, yang kita lakukan konsumsilah kecukupan air itu harus cukup 8-10 gelas per hari, makan makanan yang tinggi serat yang tidak larut. Ya, jangan yang serat yang yang, yang kita butuhkan di sini serat yang tidak larut misalnya seperti bisa kita dapat dari roti gandum, sereal atau pasta atau buah utuh dan sayuran atau kacang-kacangan yang maksudnya bukan yang kecil yang yang gede. Bagaimana dengan diare? Konsumsi cukup cairan dan elektrolit agar jangan terjadi dehidrasi. Jadi hindari makanan yang meningkatkan aktivitas usus, misalnya makanan pedas, kafein dan pemanis buatan. Pemanis buatan itu juga memicu eh, gerakan usus yang lebih aktif sehingga eh, diare akan makin eh, parah. Pilih makanan yang rendah serat tidak larut seperti pisang, bisa eh, mashed potato, kentang tumbuk, eh, nasi yang putih tapi kemudian pasta juga yang putih, yang plain, roti putih atau ayam yang dikukus tanpa kulitnya nah ikan putih ini semua uh, kandungan uh, serat yang uh, tidak larutnya sangat uh, rendah sekali kemudian konsumsi serat yang larut seperti buah jangan meng, meng, apa konsumsi kulitnya ya alpukat produk olahan dari kedele ubi atau uh, flaxseed biji-bijian yang kecil wortel ubi itu juga uh, kandungan serat tidak larutnya rendah, rendah, jadi tapi dominan lebih dominan pada serat yang larut. Nah, ini eh, trik untuk menambahkan kalori dan protein pada jenis-jenis makanan kesukaan dari bapak ibu sekalian. Jadi tambahkan ONS, ONS itu suplementasi oral nutrisi oral nutritional supplement itu bisa dalam bentuk susu. Uh, atau minuman-minuman yang uh, berprotein dan berenergi di situ uh, harus syaratnya harus tinggi kalori di sini dan tinggi protein harus mengandung omega 3 ya bisa seperti full cream, coconut milk atau susu kedelai. Pada makanan makanan yang biasa yang disuka misalnya uh, suka makan bubur, pengennya makan bubur ya tambahkan ONS di bubur itu atau telur ora-arik kita tambahkan di situ Dicampur supaya kandungan dari nutrisi yang ada di dalam bubur itu akan meningkat dan menjadi komplit. Kemudian, bisa juga kita masukkan ke dalam krim sup apapun yang menjadi kesukaan atau keinginan dari bapak ibu sekalian untuk dikonsumsi. Kita bisa tambahkan ONS ini atau kemudian kita bisa tambahkan yogurt atau krim pada makanan-makanan seperti misalnya salad atau buah kita ingin makan buah atau kentang penginnya atau sup atau hidangan nasi kita bisa tambahkan uh, uh, apa makanan-makanan uh, ini yogurt atau krim untuk menambah uh, memvariasikan bentuk makanan menambah dari uh, nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi bisa juga menggunakan butter, margarin atau olive oil pada makanan hidangan seperti roti atau kentang tumbuk yang halus atau sayur, hidangan nasi atau pasta sesuai dengan selera. Yang penting kita memahami bahwa ini makanan ini sumber makanan ini mengandung sumber protein yang lebih banyak, kalori yang lebih banyak, akhirnya pada makanan yang kita konsumsi itu akan menjadi lebih komplit. Kemudian bisa juga tambahkan keju atau mayones pada makan-makan telur orak Ari atau roti atau so. Ya. Nah, sebagai slide terakhir pesan pulang yang ingin saya sampaikan pertama bahwa asupan nutrisi yang kurang itu sudah pasti menyebabkan terjadinya malnutrisi. Nah, malnutrisi ini akan mengganggu proses pengobatan yang dilakukan oleh Dr. Mahindra. Nanti, akan mengganggu, dan prognosisnya juga akan menjadi buruk. Maka dari itu, memastikan asupan nutrisi yang cukup itu adalah hal yang sangat penting. Pemahaman tentang kelompok makanan dan kebutuhan nutrisi merupakan dasar dari cara makan sehat dalam menopang perawatan diri. Terapi medik gizi sebagai bagian dari integral, hendaklah ini dijadikan sebagai suatu bagian integral dalam perawatan pasien dan harus dimulai sejak awal pengobatan. Kemudian dimonitor selanjutnya agar jangan sampai untuk mencari tahu jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga asupan nutrisi berkurang dampak pengobatan kemoradiasi yang muncul pada setiap orang itu bisa berbeda-beda. Maka konseling, konsultasi gizi yang diberikan itu juga akan sesuai dengan permasalahan yang muncul dan penyebabnya. Kemudian penyanganan nutrisi dari efek samping pengobatan haruslah dipayakan untuk memenuhi kecukupan nutrisi pasien. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Baik, Dok. Terima kasih. Ini sangat jelas sekali, Dok. Pemaparan materinya sampai detail-detail bahan makanannya, nih, Dok. Baik, untuk acara selanjutnya, mungkin kita langsung panggil Mbak Anti. Stop, sekali dulu ya. Mbak Anti sudah yeah. siap. Mbak Anti boleh suaranya, jangan di mute. izin share dokter Agus Dr. Mahendra ya silakan nanti sudah muncul mbak sudah mbak ya uh, terima kasih sebelumnya mbak Indah uh, saya buka selamat siang menjelang sore para bapak ibu dokter dan uh, peserta webinar Sebelumnya perkenalkan nama saya Srianti, KAE HCS Onkologi Cabang Denpasar PT Kalbe Farma. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan dua produk unggulan kami yaitu Alokler Plus dan Nutriken. Saya awali dari Alokler terlebih dahulu. Untuk kegunaan alokler sendiri yaitu untuk mengobati, mengatasi sariawan, lesi traumatik pada kawat gigi dan kawat palsu, luka atau lesi pada rongga mulut. Di mana Aloklair sendiri komposisinya terdiri dari aloe vera, glycerinetic acid atau akar manis, sodium hyaluronat, dan polivinyl pyrolidone atau PVP. Dan mekanisme kerja dari alokler sendiri adalah membentuk lapisan pelindung yang melekat pada mukosa, ulkus, dan lesi rongga mulut, serta memberikan efek antiinflamasi, antiseptik, analgesik, dan wound healing. Di mana ini ada di slide Dr. Mahendra, untuk penelitian ada efektifkah untuk terapi sariawan akibat radioterapi pada pasien kanker. Di mana ada 61 pasien kanker head and neck yang mengalami sariawan akibat efek samping eh, radioterapi, Dibagi dalam dua kelompok, di mana kelompok pertama yang berkumur dengan jus aloe vera sebanyak tiga kali sehari, dan kelompok kedua berkumur dengan air sebanyak tiga kali sehari, dan masing-masing e, diberikan sejak hari pertama radiasi hingga delapan minggu, di mana terbukti bahwa aloe vera efektif untuk terapi sariawan akibat radioterapi dan tidak ada efek samping yang timbul selama penggunaan. Berikut adalah keunggulan Alokrel Plus: uh, efektif uh, karena dapat mengurangi nyeri sebagai terapi sariawan, aman tidak mengandung alkohol, mengandung bahan alami, sehingga aman jika tertelan, nyaman tersedia aplikator sehingga steril pada saat digunakan dan tidak perih, dan praktis karena tersedia dengan tiga sediaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Berikut adalah kemasan uh, Alokrel Plus: ada dalam bentuk gel, mouthwash, dan spray. Pada kesempatan hari ini juga kita ada promo diskon 10% untuk pembelian melalui hotline KSCC. Promonya sampai tanggal 13 Oktober 2020, 3 hari ke depan. Baik, saya masuk ke produk yang kedua yaitu Nutriken. Mengapa nutrisi sangat penting untuk pasien kanker? Berikut adalah 80-90% pasien yang mengalami kanker memiliki tanda dan simptom e, malnutrisi dan 20-40% pasien yang mengalami kanker mungkin mengalami kematian akibat malnutrisi atau komplikasi yang disebabkan oleh malnutrisi. Asupan nutrisi yang adekuat e, membantu mempercepat proses pemulihan dan mengurangi efek samping terapi. Berikut adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pasien kanker adalah kebutuhan kalori, kebutuhan protein, dan kebutuhan lemak di mana nutrisi yang baik dapat mencegah dan memperbaiki kekurangan nutrisi, membantu pasien mentoleransi terapi, meminimalkan efek samping dan komplikasi terkait nutrisi, membantu mempertahankan berat badan dan kondisi fit pasien, dan mencegah kerusakan jaringan dan membantu pembentukan jaringan, sehingga dapat memaksimalkan kualitas hidup dan prognosis. Berikut adalah profil dari NutriCan. NutriCan adalah makanan cair dengan nutrisi tinggi, protein, dan tinggi energi yang diformulasikan khusus untuk membantu perbaikan gizi pada pasien dengan penyakit kronik, salah satunya adalah kanker. Di mana kita nutriken tersedia dalam dua rasa, jeruk dan uh, stroberi. Dalam satu box nutriken uh, berisi 245 gram untuk tiga kali saji, dan persajinya mengandung 350 kilokalori persaji, 20 gram protein dan nutrisi spesifik yaitu BCAA, omega 3, 12 vitamin, 8 mineral dan lebih mudah larut. Berikut adalah penyajian dan penyimpanan untuk Nutriken. Simple untuk penyajiannya ada dalam kemasannya juga yaitu 5 sendok takar Nutriken dilarutkan dengan 200 ml air hangat. Bisa diaduk ataupun di shaker. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan dilarutkan dengan air panas di atas 70 derajat Celcius karena akan merusak kandungan nutrisi dan jangan pula dilarutkan dengan menggunakan air dingin karena akan sulit larut. Nutriken dapat dibeli di mana? Nutriken dapat Bapak Ibu beli di rumah sakit ataupun apotik di cabang Bapak Ibu, di kota Bapak Ibu, maupun di kalkir atau Kalbe Home Delivery dan Kalbe Store ataupun di e-commerce lainnya seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Nutriken juga pada kesempatan hari ini ada promo untuk pembelian 3 box, gratis satu box, Uh, sampai uh, tanggal 13 Oktober Dan 5 pembeli nutriken pertama Mendapatkan free satu kaos Dari IC3 Indonesia Cancer Care Community Dan pemesanannya juga Melalui hotline KSCC Di 0878 804848 uh, Baiklah demikian uh, Sebelum saya tutup presentasi uh, Siang hari ini Saya izin uh, share video yang Mbak Indah Silakan Mbak Anty. Terima kasih, saya tutup. Selamat siang, saya kembalikan ke Mbak Indah. Ya, terima kasih, Mbak Anti. Baik, sekarang kita akan langsung aja buka sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak sekali, kita akan undang juga Dr. Mahendra dan Dr. Agus. Di sini, saya akan membacakan terlebih dahulu mungkin pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, karena ini udah dari awal nih, Dok. Ini dengan... Dokter Gigi Rohman, ini pertanyaannya adalah: mungkin kepada dokter, pertanyaan ditujukan untuk Dokter Mahendra, mohon penjelasan perawatan rongga mulut pasien pre, during, dan post kemoradiasi. Monggo, silakan, Dok. Ini mau dibacakan terlebih dahulu atau mau e, dibaca langsung di jauh satu-satu, Dok? Dokter Mahendra, maaf ya. boleh ya? Ya, satu-satu ya, aja mbak ya, biar enggak oh. lupa nih saya jadi pernah saya bawa, saya bawa pulpen ini. <laughs> boleh, ya dok, silakan dok. Ya. Terima kasih ya. Jadi kalau kita eh, pada perawatan pasien-pasien yang sebelum radiasi, itu, biasanya kita konsulkan ke gigi dulu ya. Jadi untuk dibersihkan, jadi plak-plak itu sudah dibersihkan, jadi eh, mana jadi sumber-sumber e, bakteri ya, plak-plak itu di mulut itu harus dibersihkan ya. Karang-karang gigi itu harus dibersihkan. Kemudian e, apa? Ada kalau ada gigi yang harus dirawat, harus dirawat dulu, gitu ya. Kemudian kalau pada saat e, e, sedang perawatan itu tidak bisa lagi, jadi harus jadi sudah yang penting sudah terawat sebelumnya itu. Kemudian kita hanya pemeliharaan. Peliharaan itu misalnya dengan Uh, pembersihan gigi yang secara teratur ya dengan menggunakan obat kumur sebagai uh, anti anti mikrobanya gitu ya jadi itu itu hanya bisa dilakukan lakukan seperti itu kemudian bagaimana dengan uh, radiasi nah sabis radiasi ini tentunya uh, sama saja dengan uh, apa dengan uh, uh, dengan perawatan dengan gigi yang umumnya cuma di sini harus hati-hati ya karena efek samping radiasi itu uh, sudah ada di situ. Jadi misalnya dia akan nanti kalau terjadi luka, misalnya karena tergores luka itu akan agak susah sembuhnya. Jadi perlu kalau perawatan di pos radiasi itu agak hati-hati aja gitu mbak. Jadi untuk kemudian harus tentunya bisa tetap kita menggunakan oral hygiene itu harus bagus. Ya misalnya sekali tetap bagus, yang lembut tetap yang lembut. Pakai kemudian uh, apa menggunakan obat kumur yang yang uh, yang aman gitu itu aja ya masih ya baik dok terima kasih semoga dokter Rohman bisa terjawabkan pertanyaannya baik untuk pertanyaan selanjutnya <coughs> ini kita ada sini sudah saya beberapa sudah saya rekap dok ini untuk dokter Mahendra sebentar saya coba share screen oh, ya ya sudah masuk ya, Dok? Ya, oh iya, Mbak. Iya, <tuh> baik. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Larasati Clara Sinta, uh, dokter: apakah semua kanker harus diradiasi? Sedangkan saya habis kemo dok, kemo dokter tidak meminta radiasi. Apakah radiasi bikin sariawan hebat ya, Dok? Tunggu, Dok, silakan. Ya. Terima kasih, Mbak. Jadi, jadi, apakah semua kanker itu harus diradiasi? Ya, tentu tidak, ya. ya. Jadi tidak semua kali itu sekitar 60 persen aja kanker itu perlukan radiasi ya. Jadi pertama, jadi kalau memang dia itu pernah kan ini kan kita punya eh, apa pembedahan radiasi dan kemoterapi ya. Jadi kalau saat sekarang kalau eh, pasien itu sudah dioperasi ya, kemudian itu dia operasi kita akan lihat PA-nya itu lihat PA-nya dipaksakan ke ya. Kemudian pa nya bagaimana sih hasil hasil uh, uh, operasinya itu? Apakah sudah bersih atau tidak? Radikalitasnya bagaimana? Benar-benar tidak sudah tidak meninggalkan sisa dia. Nah, kalau sudah tidak meninggalkan sisa, mungkin saja setelah itu hanya dikemo aja. Jadi kalau kanker itu kan sifatnya dia itu bisa menyebar ke seluruh tubuh kan ya. Yang sebelum, Jadi misalnya kalau sudah di operasi jadi itu yang bersih di lokalnya bersih jadi hanya paling-paling hanya diberikan kemo aja gitu cuma kemo jadi dia untuk mencari tumor-tumor yang telah e, bermesasiasi atau menyebar ke tubuh yang lain yang mungkin saat ini belum tampak gitu ya nah kalau ternyata setelah operasi itu ya setelah operasi itu setelah dinilai labnya itu di labnya ternyata masih ada sisa sayatan ya. Setelah itu itu memerlukan ajupan radiasi tambahan kedudukan penyinaran ya. Itu pertama. Kedua, karena pembedahan ini ya, pembedahan ini sifatnya lokal ya. Kadang-kadang ya. Jadi kalau tumor itu besar ya, kemungkinan kan dia sudah eh, apa, Dokter itu tidak mungkin eh, mengambil seluruhan ya. Nah itu. Kan dia bisa menyebar ke jaringan limpo dan pembuluh darah ya. Nah, karena nomor itu, jadi kalau itu tidak sampai e, pengambilannya itu uh, e, itu karena kadang, kadang setelah operasi itu walaupun bersih ya sudah bersih itu perlu dilakukan penyinaran juga karena untuk mencapai luku regionalnya jadi di daerah sekitar itu tempat penyebaran dekat itu kalau dia penyebaran yang agak dekat itu biasanya melalui limpa dia jadi kekelahan itu akan bisa ter, e, apa, Uh, menjalar tumor yang ke situ, ya. Jadi kita untuk mensterilkan uh, apa, menyarkelnya limpo itu, penyebarannya menyebarannya. Gitu. Kalau memang ternyata bersih, kemudian diambil misalnya kalau uh, operasi, ya, Kemudian dinilai karena ada anda uh, tumor yang diambil ada juga berapa kelenjar itu diambil. Nah ternyata kelenjar sudah bersih, ini bersih, saya sudah bebas. Nah itu hanya mungkin hanya kimu aja. Gitu. Jadi kalau memang besar, itu memang ada pertimbangan apakah perlu radiasi atau tidak. Jadi tidak semua pasien itu uh, dilakukan radiasi ya. Jadi tergantung hasil operasinya itu. Ya, kalau memang harus operasi, jadi tidak semua. Jadi hanya 60% saja, ya, kira-kira begitu. Ya Ngerti? Ya, mungkin ya. ya. Terus apakah ya. radiasi bikin sariawan Hebat okay, ya, dok? Ya, tentu ya. Seri, uh, radiasi itu ya, radiasi itu sariawan itu karena masalahnya oh radiasi oh penyebabnya ini adalah obat gitu ya dan lama gitu ya. jadi kalau sekarang kita misalnya pasien itu eh, radiasinya itu sampai tujuh minggu ya dua minggu aja ini sudah timbul radiasi sudah sudah timbul sariawan ya jadi tidak bisa di stop ya. jadi inilah menyebabkan keparahan yang tinggi sebenarnya makanya disebutkan bahwa radiasi itu bisa menyebabkan eh, apa tingkat keberatan sampai 3 sampai 4 gitu ya. Ini berat. makanya ini harus dari awal kita harus mulai preventif gitu ya, supaya bagaimana caranya uh, tingkat keparahannya itu supaya lebih rendah. Jadi itu aja Mbak ya. Ya mungkin masih. Ya, baik dok. Semoga bisa terjawabkan Ibu Larasati. Jadi tergantung dari kondisi pasiennya ya dok ya saat ya, terapi. Dok. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dok, dokter Hartono Setiadi, apakah bisa ditambahkan suplemen vitamin untuk pasien sariawan pasca kemoradiasi? Jika ya, suplemen apa saja yang bisa dikonsumsi nih dok? Oh ya, jadi pasien-pasien oh, habis abis terapi ya nih ya, jadi kalau pasien-pasien abis terapi ya hampir semua vitamin bisa diminum ya, tidak ada masalah kalau abis terapi ya. Jadi silahkan, jadi banyak suplemen ya, jadi mungkin Uh, nanti mungkin dokter Agus ini lebih, lebih ini nih, mungkin nih, lebih lebih tepat nih karena masa serumen gisi ya ini ya karena ini adalah pasca pasca kemoradiasi setelah ya tidak itu ya 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 uh, izin dokter Mahendra ya, ya. ya dokter Hartono Setiadi saya takut juga jawab nih ke dokter Hartono ini teman saya ya. uh, bos saya ini di di ini kuliah dulu dan beliau uh, berkecimpung di, di obat-obatan sudah dari dulu saya sapa dulu selamat siang Leon. halo ya sebagai syarat utama untuk pemberian suplemen itu adalah terjadi terjadi defisiensi itu syarat utama yang harus kita pegang dulu ya kemudian kebutuhannya yang sangat meningkat sekali ya ini kasusnya setelah pasca dari kemo radiasi. Jadi kerusakan sel itu sudah terjadi seperti yang disampaikan oleh oleh dokter Mahendra tadi bahwa kuantitas dari kemo dan radiasi itu cukup tinggi yang pasti akan merusak. Nah kerusakan sel itu menandakan bahwa kebutuhan kita akan suplemen atau 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 saat gizi mikro di sini vitamin itu saat gizi mikro jelas meningkat sekali baik itu karena inflamasinya baik itu karena kerusakan selnya atau eh, karena kebutuhan yang dari makanan itu sudah kurang sebelumnya. Jadi saya sangat setuju sekali suplementasi itu sangat penting. Vitamin-vitamin nak -vitamin yang kita berikan di sini ya vitamin yang harus kita hindari juga megadosis ya megadosis kita harus hindari sekali. Yang pasti untuk antiinflamasi vitamin C juga sudah sudah masuk kategori antiinflamasi juga. Kemudian untuk vitamin A juga untuk perbaikan sel epitel dan daya imun function vitamin D juga yang pasti sebagai dasar kalau kita memberikan suplementasi tanpa harus memenuhi kecukupan kalori dan energi di sini itu juga akan uh, tidak efisien penggunaannya karena apa karena uh, semuanya itu uh, harus didasarkan pada uh, terjadinya proses metabolisme di dalam tubuh yang harus uh, berjalan sebagaimana mestinya, jika kita penuhi dengan kecukupan kalori, energi, protein itu tercukupi di dalam tubuh kita. Ya, mungkin apa namanya? Dokter Hartono lebih tahu di sini jenis-jenis vitaminnya, tapi yang pasti suplementasi vitamin yang berisi multivitamin itu sangat disarankan karena defisiensi pada makanan atau kebutuhan yang meningkat di atas angka kecukupan gizi itu pasti terjadi pada kondisi adanya suatu stres atau ulcer atau luka atau inflamasi yang meningkat. Ya demikian yang bisa saya tambahkan, Dokter Mahendra, Mbak Indah, akan. Baik dok, terima kasih dok. Semoga dokter Hartono bisa terjawabkan jawabannya. Ini yang pertanyaan ketiga, nih, Dok, yeah. untuk dokter Mahendra sekalian. Yeah. Benarkah sel kanker tidak pernah mati meskipun sudah diangkat? Serta sudah berapa? Eh, sudah mendapatkan terapi kemoterapi, eh, sudah mendapatkan terapi kemoterapi radioterapi dan terapi hormon. Apakah masih ada kemungkinan untuk berkembang lagi nih, sel eh, Sel kanker ini, nih, Dok, bagaimana pencegahan? Apa yang dilakukan? Upaya sel kanker tidak berkembang kembali. Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih terima kasih mbak jadi jadi benar serangka tidak pernah mati ya salah ya serangka bisa mati gitu ya kenapa tidak bisa ya cuma sekarang apakah pasien ini bisa berkembang lagi misal kanker ya ini bisa ya jadi kita tidak tahu jadi pada saat dilakukan pengobatan itu kita tahu, mungkin ada sel-sel itu sudah uh, menyebar, gitu, menyebar, kemudian itu tidak penyebaran itu tidak tertangkap, ya. itu bisa dia masih hidup tapi belum apa belum tampak secara klinis ya. Jadi kalau yang yang diobati ya sudah ya mati dia gitu ya. Sudah diradiasi, sudah operasi ya pasti sudah hilang. Apalagi sudah radiasi ya tempat lokal itu sudah mungkin sudah hilang ya dia. Nah, kemudian eh, cuma sekarang ya itu tergantung dari pengobatannya. Jadi apakah saat radiasi seperti tadi itu apakah dia eh, benar-benar pengobatannya langsung terus gitu ya. Kemudian bagaimana tingkat kesulitan pada saat operasi itu ya. Kalau pada saat operasi itu ada ada terjadi kesulitan, kesulitan dalam mengangkat tumornya, itu ya, banyak mungkin ada sisa, kemudian saat radiasi, kemudian tambahan radiasi juga oh, tidak langsung terus, ya, tidak apa, tidak mulus gitu ya. Ada kesulitan juga ya karena banyak organ-organ yang harus dilindungi pada saat itu. Nah itu mungkin yang masih itu mungkin akan bisa juga tumbuh dia ya? karena dia kelihatannya sudah hilang tapi dia tidak e, tidak tampak gitu ya nah itu sekarang kalau sananya itu sudah bagus ya sudah bagus hanya di lokal yang sudah bagus ya, ini kemungkinan sekarang bisa tumbuh tempat lain ya bagaimana caranya sekarang ini kita kan tidak tahu itu bisa akan tumbuh apa tidak nah untuk menjaganya tentunya itu harus kondisi tubuh ya kondisi tubuh ya makanan harus bergisi ya rajin berolahraga tidak stres ya, karena kenapa ya? Karena imunitas tubuh ini akan bekerja ya. Kalau ada sel-sel itu dalam kalau imunitas tubuh kalau ada sel-sel kanker -sel itu di dalam tubuh kita, kalau dalam jumlah kecil ya, itu sel tubuh kita itu mampu mematikan sel tumornya itu bisa dimakan sel tumornya itu. Kalau masih 100 ribu sel aja itu bisa dimakan ya. Kalau selnya itu lebih berat itu ya, itu daya tahan tubuh kita sel-sel pertahanan kita tentara-tentara itu sudah tidak mampu lagi. Nah itu akan tumbuh dia gitu ya. Jadi paling bagus sekarang itu harus uh, olahraga yang rutin ya, makanan yang bergizi, kemudian jaga keseimbangan apa uh, berat badan gitu ya, kemudian uh, apa hilang stres ya. Nah itu kira-kira uh, lebih lebih uh, akan apa, akan bisa menjaga kemungkinan supaya tidak amur ya. Kemudian apa uh, jadi saya kira itu aja yang uh, bisa uh, ini ya mungkin yang uh, saya sampaikan jadi mungkin ya. Ya, ya ya baik dok terima kasih dok atas uh, penjelasannya ini mungkin uh, kita lanjut ke dokter Agus ini dokter Agus ada pertanyaan dari ibu Ida Farida vitamin apa yang dapat mencukupi kebutuhan nutrisi dan mencegah sariawan agar tidak bertambah banyak nih dok ya uh, terima kasih Mungkin tadi sudah saya sampaikan juga, ya. Kalau dikatakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, jadi kebutuhan nutrisi jelas, vitamin itu adalah suatu suplementasi. Jadi, tambahan yang terutama adalah keanekaragaman makanan itu dulu yang harus kita pegang ya dengan tadi bagaimana pemenuhan mikronutrien ada dua gambar itu yang saya sampaikan yang saya tayangkan tadi kalau kita mampu memenuhi kecukupan makanan dari keanekaragaman maka kebutuhan saat gizi mikro makro itu akan kita bisa penuhi tetapi pada kondisi-kondisi stres di mana adanya suatu penyakit itu kebutuhan jelas akan meningkat nah vitamin apa yang yang bisa kita kita lakukan ya eh, yang seperti tadi ya pertama ya harus suplementasi yang bersifat eh, multivitamin karena kebutuhannya semua meningkat untuk mencegah integritas dari sel epitel di situ ada ada vitamin A ada vitamin E di situ kemudian ada vitamin C juga yang mencegah radikal radikal bebas di situ ya, harus ada konsistensi itu, tapi yang luka juga mikronutrien, e, trace elemen yang penting itu ada zinc, selenium. Nah intinya e, yang ada multivitamin itu saja dulu ya. Ya. Baik, Untuk Trimotor. mencegah timbulnya sariawan ya itu e, tergantung kan ini adalah dampak dari pengobatan. Jadi dampak dari pengobatan, support nutrisi yang harus kita lakukan, penuhi kebutuhan nutrisi dasar dulu. Itu yang terpenting ya. Baik, Dokter Agus, terima kasih. terima kasih. Kita lanjut dok, pertanyaan yang kedua. Ini dari e, Ibu Ketut Darwati. Nutrisi yang sesuai e, bagi penderita kanker payudara untuk mendapatkan berat yang seimbang atau tidak menurun dan yang dapat mencegah terjadinya kekambuhan atau metastasi. Apa ada kaitannya di dok? Mohon informasinya. Ya. kembali lagi kita sering ter, ter apa namanya terprovokasi ya dengan suplementasi suplemen ini dan itu tanpa harus memenuhi kebutuhan nutrisi yang 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 kita butuhkan Jadi kalau berat badannya itu menurun artinya ada kekurangan defisit kalori yang secara terus-menerus dibandingkan dengan kebutuhan kalori. Makanya disebut ada kekurangan kalori dan protein. Artinya yang masuk lebih sedikit daripada yang dibutuhkan atau yang digunakan oleh tubuh. Maka hal pertama yang harus kita lakukan penuhi kecukupan nutrisi kalori, protein, dan vitamin dan mineral. Jika itu bisa terpenuhi sesuai dengan angka kecukupan gizi tadi atau bisa juga dengan hitung-hitungan untuk menaikkan berat badan, angka kecukupan gizi itu ditambahkan dengan 500 kalori untuk menaikkan. Kalau untuk mempertahankan pastikan kecukupan kalori dan energi protein itu terpenuhi dulu, maka berat badan pasti tidak akan mengalami penurunan. Kemudian Mencegah terjadinya kekambuhan atau metastasis, nah, ini sangat-sangat faktor yang terlibat di sini. Sangat banyak sekali, ya. Seperti tadi saya sampaikan di dalam sebuah jurnal, itu untuk mengatakan nutrisi A, spesifik A dapat mencegah terjadinya penyakit. Itu butuh waktu kajian yang sangat panjang, tapi tidak ada dasar yang sangat kuat untuk mengatakan, saya tidak menemukan nutrisi apa yang bisa mencegah kekambuhan atau metastasis. Ini ya, metastase penyebaran dari sel kanker ini. Mungkin uh, dokter Mahendra yang akan lebih tahu bisa menjawab ini tentang uh, kekambuhan atau metastase, karena banyak sekali faktor yang terlibat, baik gaya hidup, nutrisi juga berpengaruh, uh, karena nutrisi yang jelek itu akan memicu uh, kekambuhan atau metastase dari sel itu. ya Demikian, uh, Mbak Indah. Iya, baik. Dokter Mahendra mungkin mau membantu menambahkan, dok? Iya, jadi memang itu ya. Jadi ini kalau cancer itu, ya penyebabnya itu kan multifaktor ya. Lingkungan ya, makanan ya, kemudian genetik juga ada pengaruhnya gitu. Jadi, jadi makanya kalau pasien-pasien cancer itu kita tidak pernah menyatakan pasien itu pasien dulu sembuh, itu tidak bisa. Jadi itu kalau sudah biasanya kita sebutkan kalau sudah lima tahun kita sudah anggap survival sudah berhasil lah. Jadi itu memang tetap kita harus menjaga kesehatan. Jadi supaya imunitas kita tubuh kita menjadi bagus. Jadi mungkin mungkin ada pas apa pasien-pasien tertentu maunya kecenderungan untuk itu yang ya harus benar-benar lebih menjaga ke apa kesehatannya lebih bagus. Terutama stres ini harus benar-benar bisa ya itu menurunkan imunitas luar biasa. Jadi dari makanan bergisi ya makanan bergizi, relax ya kemudian cukup olahraga saya kira sudah cukup untuk membantu iya ya, baik jadi dengan pola hidup yang sehat ya dok ya, ya, ya. dan aktivitas fisik baik uh, ini juga mungkin sama kali ya dok ya dengan ibu niputu Yuan Yudiantari makanan untuk ya. orang yang sedang menjalani terapi hormonal ini mungkin hampir sama kayak tadi ya dok ya jawabannya dok iya ya, ya. Cuman ya tidak boleh konsumsi minyak boleh, ya, ya tidak ada. Jadi semua kita membutuhkan minyak itu ada yang ada yang baik dan ada yang uh, ada baik. yang apa namanya uh, minyak jenuh dan minyak tidak jenuh gitu. Tinggal pemilihannya saja. Jadi saya sudah sampaikan tadi minyak yang mengandung omega 3, omega 9, itu yang trans fatty acid yang setiap makanan yang dipanaskan secara berlebihan dengan menggunakan minyak yang berulang-ulang itu pasti sudah bukan minyak baik. Jadi tidak 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 ada kita pantang untuk mengkonsumsi minyak atau lemak karena lemak minyak itu juga dibutuhkan oleh tubuh dalam baik dalam bentuk cadangan energi, baik untuk vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak, produksi hormonal juga jadi harus keseimbangan bahan makanan yang kita konsumsi dengan memperhatikan persentase dari minyak. Jadi semua makanan dari pagi sampai sore digoreng semua itu pasti akan berlebihan itu atau menggunakan minyak-minyak yang dipakai secara berulang-ulang jelas itu tidak 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 baik dan tidak bijaksana. Sekali pakai langsung buang meskipun apalagi dengan fried. Jadi yang Pemanasan yang sangat tinggi sekali, meskipun kita menggunakan canola atau olive oil, tetap kita harus pakai hanya sekali saja tidak boleh, tidak boleh dipakai berulang. Secara fisik, memang tampilannya masih jernih atau kita saring, tetapi secara kimiawi dia sudah rusak ya sudah rusak. Jadi itu yang tidak akan dipakai oleh tubuh dan bisa akan mengganggu proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Ya tidak ada larangan untuk mengkonsumsi minyak. Ya, baik, Dok. Terima kasih. Ini pertanyaan lagi yang masuk di kolom chat uh, dari Ibu Eka Dian. Uh, izin bertanya, Dok, uh, bagaimana cara menaikkan berat badan anak, Dok? Karena susu sudah setiap hari diminum, tapi berat badannya nggak naik-naik. Adakah kandungan nutrisi dalam makanan siap saji atau makanan instan? Kemudian gusi sering bengkak dan sering sariawan, padahal rajin rajin sikat gigi. Apakah ada pengaruh dari makanan atau minuman yang dikonsumsi seperti itu, dok? Ya uh, tentang menaikkan makanan ya. Tadi juga sudah saya sampaikan di, di pada anak nih ya kasus pada anak. Kita tidak tahu apakah ada faktor stres atau tidak, adakah penyakit atau tidak yang mendasarinya. Jadi uh, kalau kita mengkonsumsi susu sudah saya konsumsi sudah sehari berapa satu kali kebutuhannya dalam satu susu itu kandungan kalorinya berapa misalnya contohnya 160 atau 100, 120 kilokalori kebutuhannya si anak itu sekitar 1500 misalnya. Jadi yang dikonsumsi tiap hari berapa gelas? Dua, 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 kali sampai tiga kali. 150 kali dua, 300 sampai 450. Berarti masih ada defisit sekitar 1000 kalori. Nah dari 1000 kalori ini cukup nggak dari makanan? Makannya sedikit sekali. Ya makanya sedikit tidak ter, tidak terpenuhi 1000 kalorinya artinya terjadi ke defisit kebutuhan kalori kumulatif itu akan terus menerus nah maka meskipun minum minum susu tiga kali tetapi pemenuhan kebutuhannya tidak tercukupi tetap akan terjadi suatu defisit maka penaikan berat badan itu akan sulit terjadi nah kemudian eh, yang selanjutnya adakah eh, makanan siap saji ya ma'nah ya apa tadi ma'nah ya makanan apa siap saji halo adakah nutrisi dari makanan siap saji, Dok? Siap saji nutrisinya jelas ada ya. Nah, setiap makanan itu pasti ada nutrisinya. Tinggal sekarang apakah kandungan nutrisinya itu cukup, masih utuh ataukah sudah rusak karena diolah berulang-ulang atau dengan temperatur yang tinggi. Nah, itu biasanya makanan siap saji itu kandungan nutrisinya jauh lebih rendah daripada makanan yang real food yang lebih biasa yang 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 tidak siap saji yang tidak diolah secara uh, pemanasan tinggi atau berulang-ulang. Ya. Yeah. ya, baik dok. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Aprilia nih dok. Ini mungkin untuk Mbak Anti. Mbak Anti pertanyaannya ini apakah nutrika ini bisa dikonsumsi oleh anak penderita kanker? Kemudian bagaimana penyimpanan terbaik untuk nutriken dan alokler? Uh, iya, uh, Mbak. Terima kasih, Ibu Aprilia Sarah ya, Mbak ya. ya. Kalau untuk sendiri bisa dikonsumsi untuk anak penderita CA di atas 12 tahun. Uh, dan penyimpanan terbaik sih sebenarnya bisa di mana aja sih Bu, asalkan tidak langsung terpapar dari sinar matahari langsung. Itu sih, Mbak. Oke, okay, baik. Mudah berarti ya, Mbak ya, penyimpanannya. Oke. Okay. Kalau misalnya biasanya ini kan kita suka e, taruh e, produk ini kan su, e, sejenis susu ini kan ditaruh di e, kotak gitu. Itu boleh nggak sih mbak dari e, kardusnya itu dari boxnya? Sebaiknya sih di, tetap disimpan di dalam boxnya aja sih mbak. Oh gitu. Kalau misalnya udah dibuka berapa lama ya mbak tahannya tuh kira-kira? Kalau untuk e, kalau untuk dibuka sendiri kan e, maksudnya langsung pas mau diseduh gitu mbak? Ya, misalkan uh, produk ini, uh, produk ini di satu box ini untuk berapa uh, oh, iya. lama ya, mbak? Dan, ya, dalam satu produk ini untuk tiga kali saji, uh, nanti disesuaikan dengan kebutuhan uh, ibu ataupun uh, pasien sendiri, dan ketika uh, se dan ketika uh, mau diseduh atau dikonsumsi itu harus langsung dihabiskan. Oh, oke. Okay. Jadi nggak bisa terlalu lama ya, mbak? Maksudnya ya. begitu ya? Oke, okay, baik. Kita proteinnya atau nutrisinya hilang atau rusak. Oke okay, baik. Ini sekalian mumpung Mbak Anti ada lagi Mbak Anti dari Bapak atau Ibu Kevin ya. Mbak produk Nutriken atau Alloclear itu seberapa efeknya Alloclear membantu untuk menghilangkan sariawan dalam beberapa hari di ter beberapa hari terasa tidak perih. Apakah tidak perih? Maksudnya seperti itu mungkin ya. Terus kemudian untuk Nutriken apakah baik untuk orang CA dengan yang memiliki riwayat mah? Info uh, iya. Pak berarti yang pertama dulu untuk uh, alokler kalau, kalau untuk alokler sendiri uh, sebenarnya sih ada testi dari beberapa pasien untuk efektivitasnya sih efektif untuk uh, mengatasi sariawan akibat uh, kemoradiasi uh, dalam satu dua hari itu uh, efek uh, uh, terbukti efektif untuk meng, uh, mengatasi sariawannya. Dan kalau dibilang perih, itu tidak perih karena salah satu kandungan dari aloe vera sendiri kan ada aloe vera. Jadi itu tidak terasa perih ketika diaplikasikan ke rongga mulut ataupun mukositisnya. Karena aloe vera sendiri juga kan mengurangi derajat keparahan mukositis akibat radioterapi. Dan yang kedua, nutriken yang mbak, maaf mbak diulang berapa apa ya tadi ya? Apakah uh, alokler bisa dikonsumsi uh, penyakit mah ya, Mbak? Oh. Apakah Nutriken yeah. bisa dengan riwayat sakit mah? Uh, boleh, Mbak. Uh, boleh, Bu. Boleh uh, karena tidak ada halangan untuk mengkonsumsi Nutriken apabila uh, ada riwayat penyakit mah. Oke, okay, baik Mbak Anti. Kita lanjut pertanyaan untuk Dokter. Uh, Mahendra, dari Bapak Rizky Maulidi, dok, di Jakarta. Mohon izin bertanya. Dok, seringkali pasien kemoradiasi datang ke praktek dokter gigi dengan kondisi mulut yang cukup kompleks, seperti sariawan dan beberapa disertai kerusakan tulang. Mohon pencerahannya, dok, untuk terapi dan edukasinya ya, dok. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Jadi ini memang ya agak inilah kesulitan kita ya, karena memang, pada pasien-pasien yang mengalami apa, menjalani terapi radiasi itu, itu akan terjadi kekakuan pada rahanya, itu akan dari trismus. Ya. Kemudian akan terjadi kerusakan pada tulang-tulang uh, juga. Itu terjadi kematian sesat tulang, banyak banget, itu akan menjauhkan uh, tulang tulang itu kan rapuh. ya disebut osteoradionokrosis ya. Jadi untuk perawatan ini memang susah sekali. Kadang-kadang pasien itu disuruh mangap gitu ya, susah dia. Jadi kadang buka buka mulut dia susah gitu ya. Jadi memang perlu perhatian bahwa kalau pada perawatan pasien-pasien yang menjalani pasca menjalani radiasi itu itu harus benar-benar hati-hati. Hati-hati dengan jangan terlalu bersifat romantik. gitu ya. Apalagi mencabut gigi itu harus hati-hati sekali karena itu mudah nanti karena adanya apa? kerapuhan tulang itu. Jadi mungkin perawatannya kalau rutin itu ya mungkin ya itu kalau bisa skrg yang halus itu menggunakan obat obat untuk mengurangi e, bakteri yang ada dalam mulut ya mungkin saya kira itu aja yang saya bisa saya sampaikan ya iya baik dok di sini juga ada pertanyaan untuk dokter Mahendra e, dari dokter Nuada e, hubungan mukositis karena efek terapi radiasi dengan ginjal yang tok toksisitas, Bagaimana dok hubungannya? Iya. Sebenarnya kalau uh, radiasi dengan toksisitas ginjal itu ya tidak 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 ada hubungan karena radiasi itu kan sifatnya lokal. Jadi kalau ginjal itu kan ginjal itu bermasalah so, itu umumnya toksisitas itu terjadi kalau memang dia juga diberikan kemoterapi gitu ya. Jadi kemoterapi itu kan beredar dalam darah. Nah, dalam darah itu jadi kan biasanya itu dikeluarkan melalui urin melalui kencing gitu ya. Jadi kalau itu tidak bisa dikeluarkan, dia akan beredar terus di dalam Ini kan menjadi efek samping yang lebih berat, gitu ya. Kemudian kalau dia mendapatkan radiasi, jadi kan radiasi dan kemoterapi menjadi satu itu kan ramah berat ininya e, apa e, efek sampingnya itu ya. Jadi itu kan semakin parah jadi e, e, mukositisnya gitu karena efek kemonya itu lebih besar dosisnya akan menjadi tinggi dibandingkan dengan dosis-dosis orang-orang pada umumnya yang yang umumnya sudah diprediksi bahwa dosisnya itu akan pasti keluar sekian hari sudah sudah hilang di dalam tubuh gitu ya. Jadi dia masih berani dana itu akan menjadi efek samping yang memperberat uh, um, itu. Ya gitu ya, Mbak. Terima kasih. Halo. Ya, baik, Dok. Terima, oh. terima kasih. Uh, kemudian, dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Valentina di Makassar: apa perbedaan keparahan sariawan yang didapat pada pasien kanker dengan kanker yang bisa membesar ukurannya, dan kanker yang tidak membesar seperti leukemia yang sedang menjalani kemoradioterapi? Gimana, gimana? Pulang cepat sekali ya. Gimana? Ya. Maksud, maksudnya ya apa perbedaan keparahan sariawan yang didapatkan pada pasien terapi dengan kanker yang bisa membesar ukurannya dengan kanker yang tidak bisa membesar seperti leukemia yang menjalani kemoradioterapi? Oh, iya. Jadi ini agak ini ya kompleks ya. Jadi kalau pasien-pasien yang yang membesar bukan yang tidak membesar kanker itu kan semua membesar jadi kalau ada kemi yang darah itu umumnya pengoparannya kan sistemik dia ya. umumnya kemoterapi dia jadi kalau memang ada jadi usul yang perlu diradiasi ya misalnya radiasi yaitu ditambahkan abjupan radiasinya jadi mudah, uh, untuk sariawan uh, sariawannya sendiri tidak ada pengaruh kalau sariawan ya kalau akibat kemonya itu bisa terjadi memang kalau sariawan kan tempat dilakukan penyinaran aja lokal dia ya. Ya, kalau kalau itu leukemianya itu misalnya e, sudah tidak tampak, mungkin hanya di kemo aja, kemo aja gitu. Tidak perlu radiasi kalau memang perlu radiasi. Itu kalau menurut perlu itu efeknya itu ada. Kalau dia pas mukosanya itu kena, ya akan terjadi e, sama. Kalau tingkat keparahannya itu sama aja. Jadi misalnya kalau kita bisa mencegah keparahannya lebih parah, itu kan menjadi e, e, apa akan lebih ringan ya. Gitu. Kalau memang tidak bisa kita perawatan tidak bagus dia ya kan eh, apa tingkat keparahannya menjadi eh, lebih tinggi dia ya, gitu. Saya kira gitu mungkin apa bisa ini ya bisa ditangkap atau game NATO memang ada yang inilah ada yang kurang kurang pas atau gimana ya? Iya dok. Iya. Iya baik. Ya. Uh, semoga uh, bisa terjawab ya dok ya uh, informasinya Baik kemudian ini ada pertanyaan lagi untuk dokter Agus yeah. Dokter Agus dari Ibu Valentina Febriani Apa ada perbedaan antara pemenuhan nutrisi pada pasien kanker yang berdaging Membesar dengan kanker yang tidak berdaging Oh ini mungkin sama kayak seperti tadi ya dok ya Yang tadi bedanya yang untuk kemoradios terapi jadi maksudnya nih apa perbeda apakah ada perbedaan nutrisi nih, Dok? Kalau yang berdaging dan yang tidak berdaging seperti leukemia. Ya, untuk pasien kanker stres faktornya sama saja ya, tergantung stadiumnya. Jadi kalau stadium 1, stres faktornya ya mungkin dikalikan dari kebutuhan nutrisinya 1,3. Tapi kalau sudah stadium lanjut yang 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 apa namanya? Uh, lebih parah lagi kebutuhannya uh, stres faktornya mungkin bisa sampai 1,5 jadi lebih 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 tinggi tapi pada state yang sama kebutuhannya uh, tidak tidak berbeda hmm. ya. ya. baik dok semoga bisa terjawab ini mungkin pertanyaan untuk mbak anti mbak anti dari ibu vincentia meli apakah produk tersebut bisa digunakan ketika luka sedang terasa perih ini mungkin clear kali ya Ya, alokler mungkin ya, Mbak ya. Uh -uh. Uh, saya jawab ya, Ibu uh, Vincentia. Uh, untuk alokler sendiri bisa digunakan ketika luka sedang perih. Namun mungkin dapat disesuaikan uh, dengan ini ya, Bu. Uh, dapat disesuaikan dengan uh, sediaan clear sendiri. Ketika mungkin uh, terasa pri mungkin nyaman dengan bentuk spray kita ada ataupun dengan gel ataupun mouthwash. Jadi kembali ke kebutuhan ibu dan lebih ke kenyamanan ibu sendiri. disesuaikan dengan sediaan dari Alclair Gitu sih, Mbak. Intinya sih boleh digunakan ketika sedang terasa perih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Dr. Mahendra dan Dr. Agus nanti boleh uh, titip pesan-pesan lagi nih untuk uh, Bapak dan Ibu sekalian di sini, Dok. Mengingat waktunya juga sudah uh, lewat nih, Dok. Boleh, Dok. Oh, nah ya, ya saya ini harapkan ya, pada pasien-pasien gitu ya, tolong uh, jaga kebutuhan gisinya, terutama ya, kebutuhan gisinya, kemudian jaga perawatan ya, perawatan. Uh, mulut ya mulut dengan baik ya Biasanya kebiasaan buruknya dihilangkan ya supaya nanti saya harapkan supaya semua pasien-pasien yang menjalani terapi itu biar-biar bisa mulus sampai dari awal sampai akhir tidak ada jedanya gitu jadi kalau ini jedanya ada tidak ini kan sangat berbahaya sekali jadi saya harapkan mulai sekarang juga keluarga supaya mendukung ya supaya mendukung supaya itu bisa dilakukan gitu sehingga nanti apa itu hidup pasien itu lebih terjamin itu. Saya kira demikian, makasih. Ya. Baik, terima kasih, Dok. Dokter Agus, monggo silakan, Dok. Ya, eh, dari saya eh, pertama penuhi dulu kecukupan nutrisi dengan cara beraneka ragam. Keanekaragaman itu itu yang harus 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 dipenuhi dulu. Jadi konsumsilah makanan yang beraneka ragam. Buat jadwal makanan itu buat jadwal makanan kalau di pagi hari maunya mengkonsumsi apa setelah dihitung eh, dimasukkan dalam suatu piring terpenuhi enggak eh, kecukupan nutrisi jika tidak terpenuhi kecukupan harus ada berarti tambahan harus ada tambahan kemudian eh, yang berikutnya eh, lakukan kewaspadaan dini kewaspadaan dini itu artinya dari tiga hal yang saya sampaikan tadi itu ada tidak penurunan selera makan ya ada tidak penurunan asupan makanan? Ada tidak penurunan berat badan? Jika itu salah satu, terjadi saja berarti itu adalah suatu tanda antara kebutuhan dan asupan nutrisi itu tidak seimbang. Asupan nutrisi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan. Harus ada suatu tambahan nutrisi lain dalam bentuk yang gampang dicerna, gampang dikonsumsi. Dan memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Kemudian, yang terakhir, terkait dengan suplemen yang sering sekali menjadi suatu hal yang dijadikan sebagai hal utama, padahal pemenuhan nutrisi dasar belum terpenuhi, maka suplementasi itu, kan kita tahu, adalah. Se syarat untuk pemberian suplementasi kalau benar-benar nyata terjadi suatu defisiensi atau kekurangan kalau seandainya tidak terjadi kekurangan maka suplementasi itu e, tidak akan berdampak Beda halnya kalau kebutuhannya meningkat tapi kalau kebutuhannya benar-benar meningkat suplementasi yang harus kita pilih daklah itu adalah yang bersifat multi jadi semuanya itu ada jangan juga megadosis ya itu aja yang saya sampaikan mbak Indah terima baik kasih, mbak Indah. terima kasih dokter Agus dokter Mahendra mbak Anti terima kasih bapak ibu semuanya ya uh, terima kasih ya uh, atas kehadirannya semua yang sudah um, mau berkenan mengikuti acara dari awal hingga akhir uh, kemudian saya juga ingin menginformasikan beberapa hal ini sebagai ucapan Sorry. Sebagai ucapan terima kasih kami, ya sebagai ucapan terima kasih kami kepada Dokter Mahendra. Nanti kami akan kirimkan dokter ini sertifikatnya. Ya, karena ini virtual, jadi kita kirimkan bentuk sertifikat. Nanti untuk lebih detailnya kami akan kirimkan ya, dok ya akan eh, buatkan. Kirim kemudian juga ini untuk Dokter Agus. Terima kasih, informasinya Terima kasih, sangat jelas detail ya. Bagi bapak ibu yang tadi mungkin kelewatan, bisa cek nanti di uh, Facebooknya IC 3 ya. Itu uh, semuanya ada di uh, sana. Untuk pemenang enam orang pemenang yang beruntung, sorry, bukan enam orang pemenang, tapi enam penanya terbaik, ya bisa langsung follow di Instagramnya IC3, ya, ic 3id nanti bisa dicek. Paling lambat hari Senin akan kita umumkan. Kemudian tadi sudah saya informasikan acara hari ini juga tadi live ya di Facebooknya IC3, nanti bisa dicek lagi kalau yang tadi sempat ketinggalan. Terus kemudian nanti kalau yang mau tanya-tanya di hotline-nya IC3 bisa di 081111711798 atau di 081398946176 ya. Kemudian kami mau sedikit informasi, uh, izin ya Dok ya. Kami uh, tanggal 17 uh, Oktober besok kami akan ada acara bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatannya, silakan acaranya gratis, bisa langsung uh, registrasi, scan barcode atau tinggal copy paste link uh, registrasi Bitly-nya ya, nanti di uh, tinggal diisi registrasinya, nanti akan langsung terdaftar dan nanti akan ada otomatis nomor door price-nya, karena di sini door price-nya banyak sekali karena kita juga bekerja sama dengan beberapa uh, support uh, tim ya yang membantu. Terus juga kita juga ada program uh, TikTok Challenge juga ya. Nanti makanya bapak ibu bisa cek di Instagramnya, bisa ikutan. Di sini juga akan ada hadiahnya juga ya. Karena sekarang acaranya juga virtual, jadi kita juga mengirimkan hadiahnya juga beberapa ada yang dalam bentuk uh, saldo saldo uang elektronik ya, gitu seperti itu. Dan ini mungkin uh, reminding kembali ya bisa diinformasikan uh, bagi bapak ibu yang membutuhkan bisa langsung nanti ke Mbak Anti. Ya baik sekian dari saya terima kasih atas eh, eh, kami ucapkan pada bapak ibu sekali lagi sebelum pamit boleh eh, bapak ibu membuka videonya karena kita akan melakukan foto bersama untuk kenang kenangan oke baik ini saya akan coba bapak ibu dengan eh, tangannya seperti ini ya. Saya akan coba foto nanti, karena di sini ada tiga slide. Nanti eh, mohon tetap tersenyum ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, okay. slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Oke, okay. baik. Terima kasih. Saya ucapkan, saya indah dari Aisyah. Indonesia kasih, ya, Terima kasih, Mbak Terima kasih, Terima kasih, semuanya. Terima kasih, Terima kasih, Dokter Hendra. Terima kasih, semuanya. Terima kasih, semuanya. Terima kasih, Hendra. Terima kasih, Terima kasih, semuanya. Bu Komang, Mbak Antis dan seluruh makasih. peserta. Terima kasih, Jangan Hendra. Bosan, bosan Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Indah. Indah Ya, ya selamat selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, makasih. Izin ya, live Dr. Ya, Dr. Dr. Ya, Dr. Indra, Dr. Indra. sama-sama. Silakan, Dok. Silakan, Dok.